Di dalam kampus kita itu terdapat banyak kegiatan yang bermanfaat bagi kita, yang bisa kita ikuti. Seperti itu, ya. Jangan hanya berhenti di sini, nanti masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang anak-anakku sekalian bisa ikuti semuanya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menambah pengalaman, otomatis mencari ilmu. Ya, kalau mahasiswa atau HMJ yang mengadakan acara pasti di bawahnya, Pak akan mendapatkan apa jodoh kalau beruntung katanya <laughs> pasti itu hmj itu ya kalau di flyer-flyer itu bawahnya ilmu yang bermanfaat eh, sertifikat jodoh bila beruntung gitu ya. <laughs> seperti itu Insyaallah pada hari ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang bahasa Arab dan bahasa Inggris jadi eh uh, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris bukan hanya cukup dan berhenti kita pelajari tanpa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam hal apa banyak, bukan hanya terbatas pada menyukai suatu bahasa tertentu, tapi harus kita implementasikan. Misalkan, Bu, saya suka listening, saya suka istimewa. Hmm, bagaimana kita mengimplementasikannya? Nah, kita bisa mendengarkan al-akhbar al-arabiyah, al-akhbar al-injiliziyah ya. Dan kita berusaha untuk memahami apa yang kita simak. Nah, seperti itu. Jadi, hubnya kita, kemudian rasa cintanya kita kepada suatu bahasa itu diimplement Walaupun ala kadarnya ya, karena semuanya berproses seperti itu, sama dengan bahasa Inggris pun seperti itu ya. Kita berusaha untuk belajar bagaimana menulis bahasa Arab dan bahasa Inggris yang baik dan benar, ya, bagaimana bisa berkomunikasi nah, dengan menggunakan bahasa asing, karena pada zaman sekarang hanya menguasai bahasa ibu itu tidak cukup, ya tidak cukup. Apa itu bahasa? Bahasa adalah kalau dalam bahasa Arab itu ya aswatun yu'abbiru biha kullu an Jadi kumpulan suara-suara yang mentakbirkan, mengungkapkan. Nah, mengungkapkan apa? Mengungkapkan tujuan. apa yang kita inginkan? maka kita ungkapkan dengan apa? Dengan suara. Nah, suara yang mengungkapkan tujuan yang narasumber kita ini. Insya Allah ilmu itu, walaupun banyak kita ambil, tidak akan kekenyangan seperti kalian makan, ya. Bahkan semakin ilmu, semakin banyak ilmu yang kita ambil, maka kita akan merasa semakin lapar, ya. Semakinlah lapar. Karena apa? Karena kita penasa, penasaran seperti itu ya uh, kami berharap anak-anakku dapat mengikuti kegiatan ini dengan dengan seksama ya dengan apa dengan fokus artinya fokus tapi bukan berarti tegang ya gitu ya uh, uh, santai tapi ilmunya uh, bisa kita ambil seperti itu gitu ya teman-teman sekalian saya tidak memperpanjang kata-kata uh, ya karena memang waktunya juga khawatirnya nanti malah apa? bincang-bincang kalian dengan para narasumber terbatas ya kalau saya banyak berbicara seperti itu. Uh, baiklah eh uh, semuanya kita buka acara pelatihan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini kami buka acara ini ya. Diketuk ya tiga kali ya. Oke. Okay. Taib. Aku lukaulihada. Assalamu alaikum. Subḥanahu wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ladies and gentlemen now we come into the main point there is material presentation followed by discussion session Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. The Honorable Director of UIN Saizu Purwokerto, Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib, MAG, and then the Honorable Vice Director of Academic Field of UIN Saizu Purwokerto, Professor Dr. Fauzi, MAG, the acting official of language development office ibu dr aderuswati mpd and our outstanding speakers ibu hairani astina mpd and also Ibu artika wina fitriani mpd and of course our beloved students as the participants of this special occasion so welcome and welcome first of all praise to allah who have given us the best love, the best protection, and the best caring, so we can gather in this special occasion. Salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has led us from the darkness to the light. So here, my name is Ibu Winda. I'm as the moderator for this morning. I will have, we will have two outstanding speakers. Beliau ada yang pertama adalah Ibu Hairani Astina MPD, yang akan membawakan materi yang sangat menarik sekali dan sangat penting sekali, terutama bagi teman-teman di sini, ya teman-teman mahasiswa baru, untuk meningkatkan bagaimana kompetensi bahasa Arab kita. Kemudian yang kedua adalah Ibu Artika Wina Fitriani MPD, beliau yang sudah sangat berpengalaman sekali ya menghadapi berbagai macam karakter mahasiswa akan membantu kita untuk belajar bagaimana sih bisa memahami bahasa Inggris dengan efektif, efisien dan masya Allah ya beliau berdua akan memberikan materi yang sangat penting sekali. Maka silakan bisa dilihat handout teman-teman mahasiswa yang ada di ATK tadi ya silakan bisa dilihat nanti sambil Ditulis informasi penting, dan jika ada pertanyaan, silahkan ditulis. Saya akan membacakan dulu ya susunan acara untuk sesi materi ini. Yang pertama yaitu pukul 8:40 ya sampai jam 10, kita akan belajar dengan Ibu Hairani Astina. Kemudian, setelah itu kita akan disambung dengan materi bahasa Inggris yaitu jam 10 sampai 11:30 dengan Ibu Artika Wina Fitriani. Kemudian untuk sesi tanya jawab yaitu ada di jam 11.30 sampai jam 12. Sehingga jika teman-teman mahasiswa ada pertanyaan maka silakan dicatat dulu nanti akan kita bahas setelah sesi selesai untuk sesi materi. Kemudian untuk yang pertama saya akan membacakan dulu ya biodata dari Ibu Hairani Astina M.Pd. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu ya dengan beliau, Ibu Khairani Astina. Selamat datang di Win Saizu Prokoto. Beliau dari Wonosobo ya, Wonder Woman ya. Jadi mengendarai mobil <guluh> sendiri dengan dengan the best friend ya, dengan beliau eh dengan teman terbaiknya ya untuk mengunjungi kita bersama berbagi ilmu di sini ya sangat wonder woman sekali ya so inspiring seperti itu. Nah, beliau ternyata lahir di Kota Tangah. Coba kita tanyakan dulu ya, uh, Ibu Hairani, Kota Tangah itu ada di mana, Bu? Masya Allah, Sumatera Barat, Padang ternyata ya. Nah, iya aslinya terlahir dari Padang, Sumatera ya. Ternyata. Nah, sekarang tinggal di Wonosobo dan detik ini ada di tengah-tengah kita ya. Maka dari itu silakan nanti yang semangat ya teman-teman mahasiswa ya. Nah, beliau sekarang tinggal di Mojo Tengah Wonosobo. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang punya saudara atau kerabat di Wonosobo nih. Beliau tinggal di Mojo Tengah Wonosobo. Kemudian riwayat pendidikan ya, saya bacakan dulu. Ternyata SD masih di Padang ya, di Kota Tengah Kemudian untuk selanjutnya setelah dari Padang yaitu beliau ke Ngawi di Ponpes Modern Gontor Putri Ngawi. Nah, ternyata sudah setelah dari Padang langsung ke Ngawi beliau ya. Kemudian selanjutnya S1 yaitu di Stain Batu Sangkar PBA. Batu Sangkar itu di mana ya? Oh, di Padang. Setelah dari Ngawi ke Padang lagi ya, Masya Allah ya. Nah, setelah itu S2-nya di Uin Maulana Malik Ibrahim. Nah, berarti kembali lagi ke Jawa. Nah, kemudian untuk riwayat pekerjaan, beliau ternyata ya uh, di tahun 2004 sampai 2006 sebagai guru dan pengurus asrama Pondok Serambi Mekah Padang. Berarti sudah berpengalaman sekali bagaimana menghadapi para peserta di asrama pondok tersebut ya. Jadi sudah tahu ya siang dan malam aktivitasnya apa, bagaimana untuk menghadapinya, bagaimana untuk membantu peserta di sana dalam belajar bahasa Arab. Pasti sudah sangat berpengalaman sekali. Nah, kemudian setelah itu tahun 2004 sampai 2006 beliau di tahun 2012 sampai 2013 mengajar di Stein Batu Sangkar di di Padang lagi ya tadi maaf saya jadi lupa ya ya kemudian setelah uh, desain padang eh, desain batu sangkar beliau mengajar di bukit tinggi Stain bukit tinggi di waktu yang sama ya berarti masya allah ya multitasking sekali ya sudah wonder woman multitasking nah kemudian sekarang menjadi dosen di PBA Unsik ya dan di di Unsik beliau tidak hanya sebagai dosen saja beliau juga sebagai kepala unit pelaksana bahasa unit Uh, maaf unit pelaksana teknis ya jadi beliau sebagai kepala UPT bahasa di sana nah semakin banyak sekali pengalaman pastinya yang bisa kita ambil dari beliau ya kemudian selain tadi ya tentang biodata pribadi beliau kita juga bisa melihat di sini ada pengabdian beliau ternyata mem mengadakan kegiatan pengabdian di SMP Almadina Wonosobo dan juga di desa Pandan Sari Magelang yaitu di tahun 2000, 2016 beliau mendampingi untuk mengajar ya mengajar nih di SMP al-madinah tersebut eh, pengabdian oh ya memberikan materi yaitu tentang mudah belajar bahasa Arab dan menyenangkan wah seperti apa ya pasti nanti kita semakin semakin mudah lagi dan semakin menyenangkan lagi materi dalam mempelajari bahasa Arab tersebut kemudian di tahun 2017 beliau juga memberikan materi tentang urgensi pendidikan agama dalam keluarga. Ya, betul sekali ya, ini sangat penting sekali pendidikan agama dalam keluarga. Itu tentang pengabdian yang beliau lakukan. Kemudian publikasi di sini ya, banyak sekali publikasinya sampai dari tahun 2014 sampai 2021 itu ada 10 publikasi tentunya di jurnal terakreditasi ya Masya Allah. Jadi kita bisa lihat beliau sangat berpengalaman terutama dalam bahasa Arab ini. Nah lalu tanpa mengulur waktu lagi, ya kita akan menyimak pemaparan dari beliau dan silakan teman-teman sambil mencatat informasi penting apa saja yang beliau sampaikan di handout boleh di modul uh, modul di materi atau di blog note juga boleh. Silakan jika ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya. Beliau jauh-jauh ya dari Wonosobo ke sini untuk berbagi ilmu ke teman-teman semua. Maka jika ada pertanyaan silakan dicatat pertanyaan tersebut. Nah sekarang kita sambut beliau kepada Ibu Khairani Astina MPD kami persilakan. Oke, okay. terima kasih Bu Winda atas waktunya. Syukran, ala waktiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair? Kaifahalukum? Oke, okay. alhamdulillah, bikhair. Uh, khair walhamdulillah. Oke, okay. baik. Uh, yang saya hormati, Bapak Rektor UIN uh, Kiai Haji Fudin Zuhri, uh, dan juga Bapak Wakil Rektor 1 Pak Bapak Fauzi, yang mungkin pada kali ini belum bisa langsung bertatap muka dengan kami, uh, dan juga yang saya hormati, uh, Ibu Dr. Ade Roswati, MPD, selaku PLT-UPT Pengembangan Bahasa, Uin Saizu, Bu Atika, uh, dan juga Bu Winda, terima kasih uh, atas waktunya. Alhamdulillah, robin ada ya, Mas? Ya? Oke, mohon maaf. Baik. Eh uh, mungkin langsung saja. Sebelumnya uh, ini ada materi perbaikan sebenarnya tapi saya belum sempat mengirimkan kembali. Nanti saya sampaikan saja. Di sini di depan saya membuka pertama kali di situ ada sebenarnya ta'alum wa tatakallam bil lughah al-arabiyah ya. Tata. Ta'allum wa tatakallam bil lughah. ta'alum wa tatakallam bil lughah al-arabiyah gitu. Nah, itu pertanyaan. Belajar dan berbicara dengan bahasa Arab, kira-kira suatu hal yang bagaimana? Oke, okay. apa sulit? Oke, okay. ada yang menyatakan mudah, ada yang merasa uh, belajar bahasa Arab dan berbicara bahasa Arab itu mudah, ada mudah. Oke, okay. yang mudah siapa? Irfa Yadak. Okay. Oke, okay. Wahid uh, Salasa Arba. Homsa, Homsa Taan Oke, yang sulit. Oke, okay. oke. Okay. Sebentar, saya ngitung gimana ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, Banyak sekali ya. Mudah-mudahan setelah kita latihan ini berkurang ya, yang takut gitu, gitu. oke okay. uh, yang merasa biasa-biasa saja, atau no comment, yang belum nunjuk, oke okay. ya, yeah. baik, uh, berarti pada kesempatan kali ini coba, uh, di sini pertanyaannya wa watataka bil lugu al muhif, ya, gitu mungkin kalau bahasa Indonesia-nya siapa takut, gitu ya, nah, insya Allah tidak menakutkan, ya saya rasa baca Quran tiap hari ya. Iya takut nggak baca Quran? Enggak, Oke. Okay. Kini okay, next. Oke. Okay. Ya yeah, ini uh, sekilas saja uh, kita seminar uh, pembinaan atau pelatihan bahasa bahasa ya bahasa Arab khususnya. Langsung next saja sudah diperkenalkan tadi, nah sekarang apa itu bahasa gitu ya? Mahia al-lughah. nah tadi ustazah Ade sudah menyampaikan ya bahasa itu kalau menurut uh, di sini yang di, saya paparkan Ferdinand de Saussure bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lainnya itu menurut Ferdinand de Saussure. Tapi kalau menurut Ibnu Jinni Allahia ya, ya. Aswatun yu'abiru kullu qaumin an agu Jadi aswat aswat ya bukan aswad ya bukan hitam tapi uh, apa namanya? bunyi-bunyi uh, ya yang diungkapkan Uh, bagi seseorang untuk meng, uh, menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dia inginkan itu menurut Ibnu Cini Tapi kalau menurut Ferdinand de Saussure seperti yang uh, terpapar di depan. Dan ini uh, bahasa itu memang jadi ciri khas suatu kelompok ya. Bahasa Purwokerto, bahasanya Wonosobo itu sudah berbeda. Bunyinya berbeda. Kita bisa mengenal bahasa itu bunyi, apa berbeda itu dari bunyinya. Tadi makanya ada aswat yu abiru. Nah, kullu uh, ashosh atau kullu fardin atau kulu komin gitu ya. Nah, saya itu kalau nggak kenal bahasa Jawa, kalau nggak pernah dengar nah bunyinya, mungkin saya taunya dulu karena saya kuliah di Jawa Timur gitu, taunya kowe. Enggak tahu Rika, enggak tahu apa namanya kalau Wonosobo itu DK gitu pernah dengar nah kalau Wonosobo itu pakainya kadang DK gitu terus uh, apa namanya Rika gitu Rika Arab uh, nang gitu ya nah saya kan uh, kok Rika ya gitu nama saya bukan Rika tapi kok nanyanya Rika jadi saya jawabnya saya Rani bukan Rika gitu saya bilangnya gitu <laughs> oke okay. ada yang dari Wonosobo di sini Oh ada Mbaknya mana subuh mana wadah selintang Wah jauh ya gitu lumayan perbatasan kebumen ya oke ya eh uh, jadi kurang lebih bahasa itu memang harus kita kenali dulu bunyinya Jadi kalau umpamanya nanti ada pembelajaran uh, bahasa asing ya kenali dulu bunyi dalam bahasa Inggris Bagaimana bisa mengucapkan ABC gitu ya dalam bahasa Arab juga eh uh, apa namanya banyak konsonan-konsonan Arab yang tidak ada di Indonesia. Ada yang di Indonesia ada di Arab, tidak ada. Contohnya eng gitu ya. Eng itu enggak ada dalam bahasa Arab gitu ya, bunyi seperti itu. Nah, karena memang uh, makanya kemudian P, P itu juga jarang. Tapi bukan berarti P-nya seperti yang orang Sunda ya, jadinya fa gitu ya. Jadi F gitu, bukan seperti itu. Tapi mamanya kayak Padang gitu ya, itu jadinya badanj ya karena uh, konsonan mereka itu P itu lebih dekat ke B gitu karena dari bilabial ya dari bibir gitu oke okay. kemudian eh uh, ya lanjut oke okay. kemudian apa itu bahasa Arab ya oke okay. uh, bahasa Arab Oh ya, sebelum masuk ke bahasa Arab sedikit, kenapa pentingnya bunyi itu dalam pembelajaran? Karena dari bunyi yang tadi itu kita bisa uh, tahu bagaimana mengucapkannya, ya. Contohnya dalam bahasa Jawa gitu, ada loro dengan loro, gitu nggak sih? Saya nggak kurang fasih mungkin dalam pengucapannya. Nah kalau umpamanya saya nggak pernah dengar uh, atau hanya mendengarkan tapi tidak bisa, tidak pernah menirukan itu akan berdampak kepada ketika kita praktek bahasa tersebut gitu. Oh ya, e, mohon maaf saya izin soalnya saya lagi loro gitu. Nah, kok lagi loro, lagi dua gitu ya. Nah, tapi saya maaf saya minta izin karena saya apa? Bahasanya lo. Okay, ya, okay. Yeah, baik. Sejauh ini bisa dipahami bahasa, ya oke, okay. jadi dikenali dulu ya bahasa itu apa. Kadang-kadang kita setiap hari menggunakan bahasa, tapi kita masih belum tahu definisi dari bahasa itu apa, oke. Okay. Nah, kemudian sekarang bahasa Arab, apa itu bahasa Arab? Nah, yang pertama bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa resmi di PBB dari enam bahasa lainnya, ya. Apa saja ada Inggris, Prancis, Cina, Arab, Spanyol dan Rusia. Oke. Nah, kemudian eh yang kedua urutan keempat yaitu urutannya bisa dilihat eh setelah bahasa Inggris, Prancis dan Cina, nah itu bahasa Arab ada di urutan keempat. Kemudian merupakan rumpun bahasa Afroasiatik ya, dari rumpun bahasa Semit Ya, yang mana itu anaknya Nabi Nuh ya, Syam ya itu yang menyebar luaskan bahasa Arab. Gitu. Nah, berhubungan dengan bahasa Akkadian Akadian. Eh, ini Mesopotamian itu nama daerah ya. Kemudian ada Herbau dan Araimaik dan Etiopik. Oke. Okay. Kemudian jenis bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu ada beberapa jenis. Ada bahasa Arab klasik, ya. Ada bahasa Arab dialek, dan ada bahasa Arab modern. Oke, okay. apa itu bahasa Arab klasik? Nah, bahasa Arab klasik itu adalah yang contoh nyata. Bahasa Arab klasik itu adalah Al-Quran, yang mana merupakan contoh terbesar, ya. Eh, Arab klasik dan menjadi standar untuk bahasa Arab selama... Berabad-abad sampai detik ini, ya, itu masih menjadi standarnya. Kemudian, ada dimanapun selama Islam masih diamalkan, ya. Nah, jadi kita masih berdoa, masih sholat, ya, menggunakan bahasa Arab. Nah, itu e, contoh dari bahasa Arab klasik. Oke, kemudian dialek. Nah, dialek itu yang bagaimana? Uh, kurang lebih tadi kalau klasik itu kita bahasa Indonesia itu menurut EYD yang dulu ya, zaman tempo dulu gitu ya. Tempo dulu itu doelu ya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, uh, tapi kalau umpamanya dalam bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an. Nah, sekarang yang dialek, yang dialek itu mungkin kalau kita bahasa kita sehari-hari yang kita gunakan ya bahasa Indonesianya E, mungkin tidak persis banget seperti AID kalau kita mau berbicara kamu mau pergi kemana gitu ya kan nggak mungkin paling cuma nanya kemana gitu udah paham ya nah e, merupakan bahasa ibu bagi penutur asli Arab nah kalau kita mungkin bahasa ibu kita ya bahasa yang kita gunakan sehari-hari bahasa Jawa bahasa Ngapak bahasa Sunda dan lain-lain oke okay kemudian e, berwujud dalam dialek sehari-hari dan bahasa masyarakat umum gitu. Oke, okay. mungkin bisa di mohon maaf mas, bisa diklik itunya. Kira-kira bahasanya orang, -orang hebatnya ini adalah seks 3 in 1. Ini adalah seks, bikin rumah tahan bocor lebih. Kita bisa lihat. Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, Sebelumnya di sini sembari menunggu eh uh, yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali ada? Siapa? Oke. Okay. Yeah. Iya, tapi nggak uh, enggak terlalu banyak ya. Mayoritas semuanya sudah pernah ya. Walaupun belum pernah belajar bahasa Arab tapi sudah kenal bahasa Arab ya dari kecil. Oke. Okay. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara praktek percakapan dalam bahasa Amia. Di video sebelumnya kita telah membahas cara menggunakan bahasa Arab Amia, yaitu diantaranya dengan Mengetahui semua pengetahuan itu mencari arti dari kosakata yang kita dapat. Juga bisa menggunakan bahasa Arab fusha untuk menanyakan kosakata Uridu, bila ammiyah bagaimana kita mengucapkan ingin dalam bahasa ammiyah Nakulu, abgha, au abi, au urid, kama, fil fusha. Kita mengatakan abgha, atau abi, atau urid. Seperti dalam bahasa Fusha kata abi di sini bukan artinya. Oke, okay, ya itu contohnya ya. Urit, urit itu apa bahasa Indonesia-nya? Ingin, ya saya ingin. Nah, dalam bahasa Amiyahnya itu abgok atau abi. Nah, abinya itu bukan artinya ayah saya, ya. Tapi dalam bahasa Amiah abi itu uh, saya ingin gitu Oke, okay, langsung next. Ya, bapak saya. Karena bapak saya. bapak saya dalam bahasa Amiyah disebutnya Abuya Abu ya. Abu, ya, Abu ya itu, itu ayah Abi. saya kalau bahasa Amiyahnya bahasa sehari-hari Oke okay? makanya kata Abi di sini maksudnya Abuya dan berikut saya akan Tampilkan contoh percakapan yang banyak sekali mengandung kosa-kata baru yang semoga bermanfaat dalam percakapan ini ditampilkan seseorang yang berusaha keras untuk menemui bosnya atau menemui uh, pemilik perusahaan mengilinya dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat guli lesh acarx. Mat guli lesh acarx. Bisa katakan kepada saya kenapa anda berteriak? Kata as di sini bukan fiil, bukan kata kerja, tapi dia isim fa'il. Dan di sini saya terjemahkan sebagai fiil karena isim fa'il maksudnya di sini seolah mengatakan tisrukh, kenapa kamu berisik, kenapa, kenapa kamu berteriak. Hanya saja di sini dia menggunakan wazan al-fa'il yang maksudnya sama. Ana asif Ana asif Saya minta maaf Semoga Allah memanjangkan umur Anda Kata asif di sini bukan fiil ya tapi isim fa'il disebutnya karena wazannya fa'il asif maka artinya adalah minta maaf seolah dia fiil Tapi kalau fiil asli misalnya kita menggunakan kata atadir sama artinya juga saya minta maaf. Oke, okay, biar. Uh, jadi katakan umur Anda. Kembali ke slide nggak apa-apa. Oke. Okay. Ya, sekilas begitu ya. Nanti bisa ditonton sendiri. Uh, jadi anak asif begitu. Mu'taziron ya biasanya atau afwan ya kita biasanya menggunakan. Nah, tapi dalam bahasa ini amiyah itu uh, biasanya digunakan Anak asif gitu. Oke, okay. untuk meminta maaf. Uh, langsung yang tadi ya yeah, next Oh ya yeah, saya bisa ya Oke okay, ini saya kurang kelihatan ya mungkin nanti bisa Uh, mungkin eh uh, sebentar-sebentar, next saja, ya yeah, ini eh uh, contohnya apa gitu ya, apa dalam bahasa Arab uh, ma, ya biasanya ma apa, nah tapi kalau di Amia itu bisa ehsh atau eh uh, eh gitu ya, alif ya, ha itu tulisannya terus atau alif ya sin is ya nah, apa jadi kita nanyanya bukan mahada gitu is ha ada gitu nah oke okay. penggunaannya dan a kemudian lima -hada. nah lima -hada. apa lima itu ma why ya oke okay. lima uh, leish atau leih ya oke okay. atau leih kemudian uh, kaifa Kai fahaluk, kai fahaluk gitu. Eriak, eh, ya, kemudian ada silahkan, nah, kita biasanya ta fadol, nah, it fadol, eh, it fadol, nah gitu contohnya. Tapi eh bagi kita jika ingin belajar bahasa amiah biasanya itu bagi mereka yang eh, apa namanya te ya yang untuk dibutuhkan berkomunikasi sehari-hari di sana. Nah, mereka lebih banyak belajar bahasa Amiyah ya, bahasa Amiyah bukan bahasa Arab fusha. Oke, baik. Kemudian eh, bahasa yang ketiga, bahasa Arab tadi ada yang pertama apa saja? Klasik, kemudian dialek dan yang terakhir modern standar arabik. Oke. Okay. Nah, itu sama dengan dikatakan bahasa Arab Fushah. Oke, kaifa haluk bi khair walhamdulillah aywa min aina anta gitu. Ana min wa Oke, okay. nah kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya digunakan di uh, kegiatan apa saja gitu bahasa Arab Fushah ini. Yang pertama ada di print out atau paper, kemudian ada electronic media. Nah, WhatsApp-nya itu bisa ya di setting pakai bahasa Arab nanti kalau umpamanya pengen di HP kita itu bisa. Uh, oh kalau mengirim apa? Irsal. Arsalah uh, kosiroh ya gitu. Nah, kemudian untuk formal uh, speeches ya, untuk berpidato, menyampaikan hal umpamanya dalam pembelajaran ya. Eh uh, penyampaian hal-hal dalam kegiatan formal. Nah, kemudian TV dan radio. Nah, bagi penyiar berita, penyiar radio, gitu itu biasanya menggunakan bahasa Arab Fusha. Oke, lanjut yang tadi belum pernah belajar bahasa Arab ya, ataupun yang sudah. Nah, mungkin kita mengingatkan kembali bahasa Arab itu memiliki karas, e, karakteris Karakteristik nah yang pertama tulisannya aja udah sama enggak dengan bahasa Indonesia. Nah, beda oke nulisnya dari mana? Dari kanan oke. Siapa yang tulisan Arabnya bagus? Oke ada yang uh, bisa nulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bisa? Yakin? Oke, okay. alhamdulillah kita sering mengucapkan tapi jarang melihat tulisannya. Bisa nulisnya? Oke, okay, alhamdulillah. Kalau enggak enggak bisa masuk UIN ya. <laughs> Oke. <Okay. laughs> ya, baik. Eh uh, dan ini beberapa karakteristik dalam bahasa Arab yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahasa Arab itu memiliki 28 bunyi konsonan, ya. Bunyi konsonan atau 30 jika masuk huruf lam alif dan hamzah gitu. Nah, kalau umpamanya alif sampai ya itu namanya huruf hija iya. Tapi kalau umpamanya abjadnya Arab itu apa? Pernah dengar? Alif, ba, jim, dal. Oke. Nah, kalau biar ini uh, saya dulu ada sempat dikasih nyanyian gitu biar gampang menghafal uh, abjad dalam bahasa Arab gitu abajada hawas hatoya so tasa nah kurang lebih seperti itu jadi hafalan hurufannya enggak alis sampai ya kalau alis sampai ya itu huruf hijaiyah tapi kalau abjad abajada h gitu ya makanya di kalau dinyanyikan baca dah hatoya kalaman saafal songkorosh tasa dogos kurang lebih seperti itu ya maaf ya kalau suaranya kurang bagus <laughs> oke langsung kita masuk ke bahasa arab memiliki tiga vokal ya nah vokalnya ada vokal pendek dan vokal panjang oke Nah kalau dalam bahasa Indonesia vokalnya ada berapa? Li lima apa saja? Oke okay, O. Kalau dalam bahasa Arab tiganya apa itu? <laughs> Oke okay, tiga harokat ya harokat itu vokal dalam bahasa. Arab. Nah, nanti dijelaskan ada tiga vokal bahasa Arab tidak dalam bentuk huruf tapi menggunakan tanda diakritik namanya. Apa itu? Tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyaknya mengubah nilai fonetis. Bunyinya akan berubah ya. Huruf tersebut atau bisa dibilang harokat atau tashkil. Nah, apa saja? Ada fathah, ada domah dan ada kasroh Oke jadi kalau umpamanya huruf ba belum ada fathah, domah, kasroh itu bunyinya gimana? kok bisa ba? hah? <gulit> bunyinya gimana? bunyinya ya ya gitu jadi ketika dia sukun itu ya itu bunyi hurufnya bunyi konsonannya kalau ta ya Nah, sa gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dikasih, eh, kalau kecuali huruf jim, namanya huruf jim, dikasih fathah bacanya ja huruf jim diberi kasroh, ji diberi doma, jadinya oke. Sulit enggak belajar bahasa arab? <laughs> sementara ini belum ya <laughs> oke okay, ya baik kemudian penulisan huruf tidak mengenal huruf kapital ataupun huruf kecil tidak seperti kita di bahasa Indonesia nggak ada huruf besar nggak ada huruf kecil gitu ya oke okay. Uh, ya, eh, uh, tadi, eh, uh, yang apa namanya, eh, uh, vokal panjang yang belum sempat saya jelaskan. Nah, kalau vokal panjang itu fathah, ya, ditambah dengan alif. Nah, fathah tambahnya alif, kita bun, ya. Nah, kemudian, kalau umpamanya, eh, uh, kasroh, ya, kasroh ditambahnya biar panjang, tambah alif, apa tambah wau tambah ya oke okay. nah kalau domah biar panjang ditambah wow oke okay. nah vokal ini sangat penting dalam bahasa arab nah bagaimana kita bisa membedakan bahasa arab itu panjang atau pendek vokalnya ya biasanya saya pengalaman ya saya ngajar di fikes ya saya ngajar di fikes nah kebetulan mereka latar belakangnya jarang atau belum pernah belajar bahasa Arab walaupun sudah sering membaca Al-Quran. Nah, ketika saya memberikan kosakata kemudian ditulis silahkan tulis sama atun, saya bilang sama atun itu apa? Stetoskop ya. Nah, sama atun, kira-kira itu yang panjang yang mana? Mim. Nah, itu perlunya kita memperhatikan bunyi ya. Nah, mana yang panjang, mana yang pendek? Sama ada tasjid di situ ya. Sama atun. Oke. Berarti kita menulisnya ada sim, mim, tasjid, kemudian ada alif, ain, tak Kalau yang sudah pengalaman, tapi kalau yang belum bisa jadi dia menulis sama atun, ada nun di belakang. Ya, itu pengalamannya. Kalau enggak nulis babun saya bilang babun tapi ditulisnya babun gitu ya ada wau dan nun nah jadi kalau un berarti di situ ada doma cain ya oke jadi dia tidak pan, panjang babun kitabun sama atun oke lanjut kemudian bahasa arab memiliki jenis tanda dia kritik tambahan yang pertama ada tanwin kenal ya kemudian ada alif Madah, contohnya alquran yang kayak bendera itu ya kemudian ada alif hanjaria itu uh, tidak saya tuliskan di situ hada yang panjangnya itu berdiri ya itu namanya alif hanjaria hada Rahman. ya oke okay. Kemudian alif waslah ya wasal ya. Bismillah. Kemudian sukun ada syaddah atau tasjid Kemudian ada uh, bangun kata dibangun bahasa Arab ini dari tiga huruf. Adapun lebih ya, tapi mayoritas kebanyakan tiga bisa empat, lima dan seterusnya. Oke. Okay. Kemudian mayoritas bentuk huruf bahasa Arab akan berbeda dalam penulisan Baik, itu di awal, kemudian di tengah dan juga di akhir. Nah, itu yang harus diperhatikan. Bagaimana kita menulis ain di depan? Bagaimana kita menulis ain di tengah dan bagaimana di akhir? Nah, itu akan berbeda. Kalau kita bahasa Indonesia, N di depan, N di belakang, N di tengah sama apa beda? Sama. Oke. Okay. Baik, sekarang kita masuk ke, okay. <laughs> waktunya sampai jam berapa tadi? Sepuluh. Oke, okay, oke. Okay. Kemudian kita sekarang masuk ke unsur bahasa. Nah, tadi bahasa itu apa? Masih ingat nggak bahasa apa tadi? Aswatun yu'abiru kullu kaumin an dihim. Bunyi yang diungkapkan ya oleh suatu kaum untuk menyampaikan keinginannya. Nah, biar ada bunyi itu, ya, biar ter, uh, adanya bahasa tadi, poin-poin apa saja? Kok bisa itu dijadikan uh, disebut namanya bahasa? Pasti ada unsur-unsurnya, ya. Kira-kira apa saja? Apa di sini? Al-mufradat. Yang pertama al-aswat, ya, yang paling utama. Al- as what. Yang paling utama adalah bunyinya dulu. Ya, kita perlu belajar bunyi. Oke, kalau umpamanya saya ngomong sianamo, paham enggak? Oke. Jenenge Asmina Sinten ah ya gitu ya bahasa Jawanya ya. <laughs> Oke. Eh, Asmane Sinten. Nah, kalau dalam bahasa Padang, sianamo, ya, sianamo awak, sianamonyo gitu. Nah, kalau nggak pernah kalau didengar-dengar ya orang Padang ngomong mungkin ada yang bilang Sumatera kadang agak keras ya nggak semua ya ada yang di Medan gitu mungkin e, kemana kau bang gitu kan nah kalau tapi kalau pemain di Padang juga ada yang keras tapi kalau pamannya bahasa halusnya juga ada nah kalau pamannya di Jawa ada ngoko ada kromo uh, ada kromo inggil tapi kalau pemain di Jawa di Padang itu ada bahasa apa namanya menurun ada bahasa Mandaki naik ya ada bahasa Mandata ya itu yang se apa seumuran kemudian bahasa Malereng Malereng itu uh, agak miring sedikit gitu ya Malereng itu kenapa Malereng karena bahasanya itu bahasa sindiran atau kiasan jadi nggak ya. jadi ada juga strata bahasanya oke kalau umpamanya saya lagi ngomong bahasa Padang itu biasanya suami saya kok bahasanya kayak Cina ya gitu. Nio kamako gitu, ndak dodo gitu. Nah, atau umpamanya tapi kalau orang Jawa ataupun yang lain biasanya kalau praktek bahasa Padang biasanya semuanya di -o -o in ya. Ya. Eh siapa namo gitu ya. Nah, ternyata ada yang sia namo. Nah, ada juga yang seperti itu. Pakainya sia saja, enggak pakai siapo gitu ya. Ada juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Perlunya kita mengenal bunyi suatu bahasa. Jadi aswad itu bagian unsur paling penting dalam bahasa. Oke. Kemudian masuk yang kedua yaitu al mufradat gitu. Kalau nggak ada mufradat, kita mau ngomong gimana? Nah, punya nggak kosakata bahasa Arab? Tahu nggak? Punya? Ya, setidaknya punya ya. Apa? naam lah Oke. Oke jadi sama aja ya kayak kita pakai belajar bahasa India ya nehi nehi aca-aca cuman kayak gitu aja yang kita tahu ya atau bahasa Inggris yes no gitu nah bahasa Arab lah naam tidak banyak sebenarnya bahasa Indonesia yang kita gunakan itu berawal dari bahasa Arab gitu banyak imam makmum ya masjid gitu kemudian apalagi yang sehari-hari kursi nah pinter itu ya kursi kursiun ya kurang lebih seperti itu kemudian perlu adanya eh, tarkib apa itu tarkib nah tarkib itu kaidah dalam bahasa arab nah tapi tarkibnya ini mungkin beda nanti tarkib lebih kepada kawait-kawait yang biasa kita gunakan dalam percakapan nah Bukan detail kita mempelajari nahusorof gitu tidak ya, tapi tarkib yang kita gunakan setidaknya ada subjek, ada predikat, ada objek dan keterangan. Oke. Okay. Tadi unsur bahasa, sekarang kemahiran berbahasa. Oke. Okay. Nah kemahiran dalam berbahasa itu ada empat, ada yang bilang empat, nah tapi sejauh berkembang ini ada yang mengatakan itu li lima. Nah, kita kenali dulu yang empat. Yang empat apa saja? Yang pertama, maharotul istima. Ya, maharotul istima, maharotul kalam, maharotul kiroah, maharotul kitabah. Apa itu maharotul istima? Ya, itu keterampilan. Ya, keterampilan itu apa sih? Gitu, keterampilan itu adalah skill. Ya, skill itu kalau nggak dibiasakan, kalau nggak di apa namanya ee, dilatih itu akan hilang bisa lupa nah jadi ee, bagaimana sih keterampilan kita dalam mendengar bisa nggak kita mendengarkan yang yang baik itu bagaimana mendengar itu aktivitas yang paling banyak kita lakukan setiap harinya iya nggak apa di, di antara keempat maharah itu mana yang paling sering kita lakukan sekarang lebih banyak membaca baca whatsapp atau apa namanya, baca status temannya. Oke, okay. yang paling banyak itu sering kita, tanpa kita sadari pun istimewa itu sering kita gunakan dalam keseharian. Ya, ada yang jatuh saja kita udah dengar gitu, bukan berarti ada maknanya gitu ya. Itu yang sambil lalu motor ya. Nah, itu juga bagian dari, tapi itu bukan skillnya. Nah, kalau umpama skill itu nanti dalam bagaimana kita mendengarkan bisa memahami apa yang kita dengarkan gitu. Oke, kemudian maharatul kalam, ya, keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini bagaimana? Nah, modalnya tadi harus tahu aswatnya dari istima dulu. Istima dan kalam tidak bisa dipisahkan. Orang bisa berbicara kalau dia sering mendengar. Sepakat enggak kalau gitu? Dulu bisa bicara karena apa? Karena mendengar. Pas kecil bisa bicara enggak? Belum. Nah, tapi sering men dengar. Makanya ibu itu, Ce. Iya, <laughs> cerewetnya itu bukan berarti asal, tapi melatih ya pendengaran anaknya biar mendapatkan kosakata. Nah, ketika melakukan sesuatu, ayo Nak, kita buka baju terus kita mandi. Walaupun anaknya enggak respon, tapi besok-besok anaknya udah paham ketika dibuka baju berarti baru mau man mandi gitu. Nah, atau ibunya udah megang sendok sama piring, ada isinya. Ayo nak, kita makan gitu. Padahal kan nggak perlu diomongin juga ya. Kalau mikirnya kita begitu. <guluh> nah, tapi untuk melatih istimaknya dan suatu saat dia bisa mengucapkan hal itu, ayo kita makan gitu. Nah, berarti oh kalau udah ada itu berarti waktunya makan. Nah, besoknya ayo am um, gitu ya, digitin ya. Terus akhirnya anaknya ketika berkembang eh apa namanya? kognitifnya kemudian gitu ah, kalau mbak mau makan mam 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 gitu. Nah, karena sudah ayo ma'am. Um, gitu. Karena ibunya ngomongnya ma'am. Um, ya. Jadi memulainya dengan mam mam gitu. Oke. Kemudian maharah kiroah yaitu keterampilan membaca. Oke, keterampilan membaca ini enggak semua orang terampil dalam membaca ya. Ada yang e, suka baca judulnya saja. Oke, ada yang bisa mencari poin-poin pentingnya ya atau yang enggak bisa, saya harus baca dari awal sampai akhir. Umpamanya ketinggalan satu kata, balik lagi gitu. Kayaknya kok belum enggak bisa memahami e, bacaan yang kita baca kalau ada yang tertinggal. Jadi tipikalnya beda-beda ya. Siapa yang suka baca mungkin dari judulnya saja atau abstraknya saja dia sudah paham. Oh ini poinnya pembahasannya tentang ini. Ada yang enggak gitu saya enggak bisa baca abstraknya aja. Saya harus baca dari awal sampai akhir. Oke. Nah keterampilan membaca. Nanti bagaimana kita membaca nas ya dalam bahasa Arab. Kemudian keterampilan maharoh kitabah. Nah maharoh kitabah itu nanti ada insya, ada imla ya. Ada hot, nah, ada yang punya jiwa seni di sini, yang pintar menggambar atau sudah pernah belajar hot, ya, kurang lebih. Oh ya, Mbaknya prodi apa, apa manajemen, tapi bisa kaligrafi. Masya Allah, ya, tepuk tangan dulu buat Mbaknya. Oke, ya, nah, jadi. Itu berarti bukan harus anak bahasa Arab saja ya yang bisa e, kesenian kaligrafi itu gitu. Nanti umpamanya menulis ayat Al-Qur'an dalam bentuk kaligrafi. Nah, tapi mungkin tidak bisa kita paksakan semua orang bisa ya. ya nanti setidaknya di insya atau di imla nya bisa menuliskan bahasa Arab dengan baik dan benar itu saja sudah alhamdulillah. Bisa menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ma'amsud atau umpamanya surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, itu sudah menandakan bahwa kita sudah bisa menulis dengan bahasa Arab. Oke, nah yang terakhir ada yang mengatakan terjemah itu juga bagian dari skill. Nah, keterampilan menterjemah, karena enggak semua orang bisa menterjemah. Jangan saya kemarin itu sempat kenalan sama mahasiswa saya. E, Jitumin Ji e, Maun apa ya namanya? Oh Maun Zahab gitu ngomongnya gitu Maun Zahab. Saya mikir Maun Zahab. Oh Banyumas gitu. Nah, apa namanya? Teman-temannya nggak paham awalnya gitu. Jitumin Tumin Maun Zahab Maun Zahab. Terus akhirnya, oh dari Banyu Emas ya, ya Banyu Emas lagi Banyu Mas, ya Banyu Mas. Nah itu kalau nama daerah nggak bisa kita terjemahkan, kesasar orang nanti gitu. Maun Zahab di mana ya? Nanya ke warga itu warga juga nggak paham gitu. Nah jadi jangan ditranslitkan gitu. Tapi ya, kalau umpamanya Min enanta, ya anamin Min uh, Wonosobo, Ana Min Banyumas, Banjarnegara gitu ya. Nah Oke. Okay. Dan menerjemahkan itu kadang kita letterlek ya. Nah, letterlek umpamanya menerjemahkan apa? Eh kalau umpamanya hada kitabun, eh kitabun eh hada kitab afdal. ya. hada kitab afdal. Kalau diterjemahkan gimana? Ini buku bagus gitu ya. Itu kan, kalau kita ngomong, ini buku bagus, kan? Gitu ya, kalau mau Tapi buku ini bagus, ya, atau umpamanya sangat e, baik, gitu, sangat recommended. Gitu, ini buku ini bagus, oke. Okay. Jadi, terjemah juga merupakan skill, ya, dalam bahasa Arab, bukan bahasa, ya, mungkin bahasa Inggris juga. Itu termasuk karena bagaimana mentranslate dari Arab Indonesia ataupun Indonesia-Arab. Oke, ini beberapa negara yang menggunakan bahasa Arab, ya. Ada Algeria, Libya, ada Egipt, ya Mesir, Sudan, kemudian Ethiopia, Saudi Arabia, Iran, Turki, dan lain-lain. Kemudian ada 274 juta, ya, jumlah penutur bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dari 25 negara di wilayah Timur Tengah. Oke. Kemudian sekarang kira-kira nanti mahasiswa baru ini mau belajar bahasa Arab atau belajar tentang bahasa Arab? Kira-kira nanti ini targetnya gimana Ustazah Ade? mau belajar bahasa Arab atau tentang bahasa Arab, dua-duanya, masya Allah, <laughs> mudah-mudahan ya, karena memang tidak tertutup kemungkinan pengalaman ya, Ade kita di Uin eh, Malang itu, mereka jurusannya fisika, tapi eh, skripsinya menggunakan beberapa bahasa, otomatis mereka sudah belajar juga tentang bahasa tersebut gitu. Ada yang berbahasa Arab, ada yang bahasa Korea, gitu ya skripsinya, ada yang sampai sembilan bahasa, malah waktu saya masih kuliah di sana waktu itu. Nah, jadi ini harapannya dengan adanya UPT Pengembangan Bahasa, Bahasa Inggris yang sudah dimiliki atau Bahasa Arab nanti bisa dikembangkan, ya, yang tadinya sudah bisa berbahasa, lebih tahu lagi tentang bahasa tersebut, belajar tentang ilmunya. Oke, ya. Kalau Mbak May kita mau belajar bahasa Arab ya, jadi itu lebih fokus kepada ta'allum maharat al-lughah. Jadi kita lebih fokus kepada belajar skillnya tadi. Kita belajar kepada keterampilan berbahasa. Yang pertama apa? Kaifa tafham inda sima'iha, ya. Gimana kita bisa memahami apa yang kita dengarkan? Bahasa yang kita dengarkan itu bisa enggak? Nah, kemudian kaifa tatakallam biha. Bagaimana kita menggunakan bahasa Arab itu. Bagaimana kita bisa ngomong, bisa bicara dengan bahasa itu. Ya. Oke. Okay. Yang ketiga, kaifa takro nason Arabian. Bagaimana kita membaca teks Arab. Nah, tadi kata Pak Syukron ya, kalau bisa nanti e, berkembang bisa membaca literasi-literasi yang dari Arab gitu. Kalau buku-buku Arab sebenarnya sekarang yang PDF juga sudah banyak ya. Cuman jurnal memang masih kurang masih minim belum bisa mengalahkan bahasa Inggris ya. Nah, yang jurnal eh, nasional saja sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris harus ditranslate ke bahasa Inggris. Oke. Kemudian kaifa taktub hadhihi lughah. Nah, bagaimana kita menulis bahasa ini. Nah, tadi ciri-cirinya ya kita tahu konsonannya bagaimana, bagaimana menulis huruf itu di awal, di tengah dan di akhir. Nah, kemudian juga Uh, mulainya dari mana? Oke, okay. ya. Kemudian kaifa taallum at Nah, bagaimana kita belajar tentang kawaid ataupun tarkib uh, yang tibar tibar yang biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk berkomunikasi. Oke. Okay. Selanjutnya, nah itu tadi belajar berbahasa. Nah, sekarang kita belajar tentang bahasa. Yang jurusannya PBA di sini siapa? Ada bahasa Arab? Oke, satu, dua, tiga, empat. Oke, empat. Ya, nah, mungkin ini yang lebih spesifik kalau PBA ya. Di sini ada sastra, Ustazah. Oh, enggak ada, hanya PBA. Oke, nah, PBA tidak tertutup kemungkinan tidak hanya belajar tentang pendidikan bahasa Arab saja. Nah, tapi nanti juga akan ada mata kuliah yang menunjang untuk memahami tentang bahasa Arab. Apa saja itu? Ada kawaid, nahu dan sorof ya menguasai kemudian ini teori bahasa ya maksudnya bukan dan bahasa. Teori bahasa kemudian perbedaan bahasa ya, bagaimana perbedaan antara bahasa Arab di apa namanya lah, gitu ya dari beberapa daerah di uh, Arab tengah, nah mungkin ada pembelajaran itu, kemudian akar kalimat ya, nah kemudian ada asal-usul kalimat, kemudian sejarah dari bahasa Arab itu bagaimana, uh, adanya di rumpun apa gitu ya, nah kemudian linguistik ya, itu kalau kita ingin belajar tentang bahasa. Nah, nanti bahasa Inggris pun juga kayak gitu. Nah, bagi yang bukan jurusannya bahasa Arab tapi ingin belajar tentang bahasa Arab, nah saya yakin nanti dari UPT Pengembangan juga akan menyediakan kursus atau pembinaan tertentu ya, setelah ada ya. Nanti bisa eh, apa namanya belajar di UPT Bahasa. Oke, sekarang mengapa kita belajar bahasa Arab. Kira-kira perlu nggak belajar bahasa Arab? Perlu. Yang takut tadi kira-kira uh, perlu nggak belajar bahasa Arab? Yang merasa takut tadi perlu nggak belajar bahasa Arab? Nah, tetap perlu ya gitu. Selama kita masih beragama Islam ya, bahasa Arab itu sangat perlu. Nah setidaknya kita tahu bacaan salat ya kita tahu bacaan do doa. Sebenarnya amaliah kita setiap hari itu umpamanya doa e, bangun tidur. Bangun tidur aja, kita udah belajar bahasa Arab ya, udah berbicara bahasa Arab. Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Oke, okay. bangun tidur aja loh ya kita udah ngomong bahasa Arab. Nah, kalau bisa itu tidak hanya sekedar kita ucapkan tapi kita paham artinya. Oke. Okay. Kemudian yang pertama bahas uh, kenapa kita belajar bahasa Arab? Yang pertama bahasa Al-Qur'an dan sunnah gitu. Jadi uh, bukan berarti kita uh, belajar bahasa Arab itu jadi takut, takutnya kenapa? Oh nanti kalau salah berdosa gitu. Soalnya bahasa Al-Qur'an bukan berarti seperti itu ya. Karena bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu berbeda dengan bahasa yang ada dalam Al-Qur'an. Oke. Okay. Di sini ada hadis yang mengatakan tarok tufikum amro ini lantadilu ma tamasakut uh, tamasak tumbihima kita bawah wasunatan nabi. Oke. Okay. Kemudian bahasa agama dan bahasa terbaik ya yang pernah ada. Oke. Okay. Itu bahasa Arab. Inna anzalna ku qur'anan arabian la'allakum ta'kilun Nah, sesungguhnya kami telah jadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkannya gitu. Oke. Okay. Kemudian ada bahasa Arab juga uh, adalah bahasanya Allah ya, bahasa Al-Qur'an wa innahu latanzilu Rabbil alamin nazala bihi al kemudian ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin itu uh, apa namanya uh, susunannya agak berantakan belum sempat saya benahi oke okay. dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh pencipta semesta alam nah di dia dibawa turun oleh Aruh Ar Al Amin yaitu Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Oke, kurang lebih. Oh berarti kita tahunya bahasa Arab itu hanya bahasa Al-Quran saja, tidak ya? Cuman harusnya dengan kita tahunya kalau itu adalah bahasa sang pencipta kita, dan bahasa sunnah yang jadi acuan kita, Al-Quran sehari-hari yang kita baca, harusnya kita sudah tidak aneh atau heran, atau suatu hal yang menakutkan untuk belajar bahasa Arab. Nah, karena setiap hari kita selalu menggunakan bahasa Arab, sehari ini yang belum menggunakan bahasa Arab siapa ada, ada oke, nggak ada, alhamdulillah, berarti semua dari kita masih menggunakan bahasa Arab oke okay. kemudian ini mohon maaf Mas boleh ini kita lihat uh, video cuplikan ini ini ada anak kecil dia uh, uh, dari Cina kemudian belajar bahasa Arab لكم جميعا <applause> اسمي ما مع... <applause> الآن أريد أن أقدم نفسي لكم جميعا <applause> اسمي ما بيجون واسمي العربي هو خالد عمري تسع سنوات وأدرس في الفصل الثالث بمدرسة ويتشون الدولية. أنا طالب أن يحب دراسة اللغات وأستطيع أن أتكلم بأربع لغات اللغة. اللغة العربية والإنجليزية والإسبانية وطبعا اللغة الصينية. أنا أشعر بالغيرة من كيما. علاوة على ذلك أنا صبي نشيط أنا مرور بذهب الكرة القدم وسباحتي أظنها رعية ومفيدة للجسم علاوة على سلك أنا سيبي هدية درست عزف البيان لخمس سنوات أحب الموسيقى لدي عائلة سعيدة أعيش مع أمي وأبي وأخي الصغير أحبهم حبا جميعا أنا شخص متفائل شكرا على بلا شك أنت شخص متفائل جدا نعم. فمن أين درست اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية في البيت في البيت؟ نعم من علمك اللغة العربية في البيت؟ لدي أستاذ؟ نعم أستاذ في البيت و أدرس اللغة العربية معك معه 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 لماذا لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأنني مسلم نعم ولماذا اللغة الإسبانية؟ لا أعرف لأنني لا تعرف الغناء الإسبانية مثلاً أنت درست اللغة العربية أوكي كيف أنا ماندنغر كانية ها؟ بينجا أوكي Ya, itu kurang lebih dia hanya menceritakan. Oh ya, coba yang PBA bisa nggak menceritakan? Kurang lebih inti dari apa namanya e, pembicaraan anak tadi bisa? Mas ya? <tuh> Atau yang sebelahnya? Oke, nggak apa-apa. Sekilas saja intinya dari itu apa? Perkenalan. Oke, terus? Belajar bahasa di di sekolah, oke? Okay. Keluarganya, oke? Okay. Ya, syukran, makasih ya. Mas siapa namanya? Siapa? Dani, oke. Okay. Syukran ahi Dani, oke. Okay. Ya, tadi itu dia memperkenalkan nama saya, saya berumur sekian, gitu ya. Tapi ngomongnya udah ini ya kayaknya fase sekali gitu ya. Padahal yang disampaikan hanya uh, kepribadiannya sendiri tentang individunya. Nah, nama saya adalah uh, siapa tadi saya lupa namanya. Nah, kemudian uh, dia suka berenang dan uh, apa namanya tadi berolahraga karena menurut dia itu menyehatkan badan. Dia menyampaikan begitu. Dia belajar beberapa bahasa, tidak hanya bahasa Arab ya, bahasa Inggris juga. Nah, kemudian Ditanya sama jurinya, "Kenapa kamu belajar bahasa Arab?" Jawabannya apa? "Liana, anak Muslim." Oke, okay. nah, dia sendiri belajar bahasa Arab karena merasa butuh, ya, sebagai seorang Muslim harus belajar bahasa Arabnya. Hukumnya belajar bahasa Arab apa? Hukumnya fardu, <tuh> fardu kifayah, ya. Tapi, kalau bisa, ya. Nah, bagi kita yang belum, nah coba pelan-pelan kita pelajari, kita baca, umpamanya baca Al-Quran, baca terjemahannya. Oke, okay. baik. Kemudian ada beberapa kendala dalam belajar bahasa Arab. Oke, okay. jadi kita nggak hanya harus, oh kamu nggak boleh takut ya, gitu. Kamu harus semangat ya belajar bahasa Arab ya, gitu. Tidak hanya seperti itu, tapi kita juga harus tahu juga apa sih kendala yang sering kita temukan ketika kita belajar Bahasa Arab apa saja? Yang pertama, kurang fokus karena butuh keseriusan dan semangat yang kuat. Gitu, nah, kita harus fokus dan harus serius dulu. Nah, atau niat ya? Nah, niatnya mungkin yang belum kuat. Gitu, kira-kira ini mahasiswa baru semuanya sudah siap mau belajar bahasa Arab? Serius belajar bahasa Arab? Oke, suaranya belum semangat. Serius belajar bahasa Arab. Nah gitu ya insya Allah ya dengan mengeluarkan suara kata serius itu akan mensugesti ke pikiran kita bahwa kita benar-benar akan serius belajar bahasa Arab. Insya Allah nanti dipermu mudah. Amin. Nah kenapa? Karena kita mungkin terbagi-bagi waktunya. Bu saya di prodi saya udah banyak belum hafalan lagi teori ini teori itu gitu ya. Nah kemudian Uh, belum nanti bahasa Arab bahasa Arab itu harus ngafal kosakata bu gitu nah kalau paman saya nggak punya apa kalau belajar bahasa Arab katanya harus punya kosakata masa saya mau hafalan tiap hari gitu ya nah belum pelajaran saya yang lain berarti uh, itu menjadi satu kendala bagi kita nah kira-kira nanti strateginya gimana gitu ya biar itu tidak menjadi beban oke okay. kemudian serba ingin cepat dalam belajar bahasa dan ada tahapan dan urutannya. Harusnya dalam belajar bahasa itu mulai dari yang mudah dulu, gitu ya. Kemudian baru ke yang sulit. Nah, sekarang ini karena kita sudah tahu belajar bahasa sama berbahasa dengan belajar tentang bahasa itu beda, ya. Nah, makanya nanti kalau umpamanya belajar bahasa kita niatkan dulu kalau kita memang ingin belajar tentang bahasa itu, bukan tentang bahasanya. Nah, kenapa? Kita ingin cepat bisa ngomong bahasa Arab, tapi kita hanya belajar nahu sorof saja terus-terus. Kira-kira bisa nggak kita ngomong? Enggak. Nah, kurang lebih ini, kita mau bisa berenang. Ya, kita mau bisa berenang. Ada buku panduan berenang. Kira-kira kalau kita baca bukunya aja bisa enggak kita berenang? Enggak. Tapi biar kita bisa berenang ada gaya, kupu-kupu, ada gaya apa lagi? Nah, kayak katak, langsung cepung gitu ya. Nah, kira-kira itu bisa nggak kita berenang? Langsung bisa aja go berenangnya? Enggak, ya berarti kita butuh latihan, butuh waktu. Dan cara orang latihan juga beda be, beda. Nah, ada yang bisa cepat, ada yang mungkin kalau pamannya belajar uh, sepeda motor gitu. Nah ada yang otodidak ya, megang aja udah bisa menyeimbangkan waktu. Tapi ada yang enggak, ada buku panduan. Nyalakan starter, pastikan ada bensinnya. Pastikan dulu ya, nanti jangan udah starter enggak nyala-nyala gitu. Nah kemudian kalau umpamanya yang manual berarti masukkan dulu giginya gitu ya. Nah kemudian di apa namanya diputar eh, gasnya gitu. Eh, apa namanya? Perlahan-perlahan dan juga jangan langsung pur, gitu ya. Nah, bisa terbang itu masih gigi satu, udah langsung... apa namanya kencang. Nah, itu begitu juga, dan butuh latihan dalam bahasa Arab. Kita belajar bahasa karena bahasa itu juga skill dan pembiasaan. Itu harus kalau bahasanya orang Jawa itu apa kulino ya. Jadi harus sering gitu, memang. Kalau enggak pernah, kita jadi bingung gitu. Jadi memang kita harus sering menggunakan bahasa itu, jangan hanya sekedar. Oh, punya kosakatanya tidak hanya ditulis ya tidak hanya ditulis di buku saja tapi di, dibaca kemudian digunakan dipraktekkan gitu oke saya tidak apa apa gitu nah saya tidak apa apa bukan berarti anak-anak maza maza ya anak maza maza tapi maafimushkilah gitu nggak ada permasalahan it's okay gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu oke jadi kita belajar bahasa tidak bisa terburu buru. Nah, kecuali yang memang IQ-nya bagus kayak Vicky Naki gitu ya. Mungkin dia skillnya dia untuk belajar bahasa memang cepat gitu. Pernah nonton Vicky Naki? Oke, okay, gitu. Nah, dia bisa belajar beberapa bahasa ya, bahasa Rusia, bahasa Inggris gitu. Dan itu otodidak, dia nggak pernah belajar itu gitu. Nah, hanya sekedar praktek untuk ngomong dengan asli native-nya. Nah, akhirnya dia bisa berbahasa beberapa bahasa tersebut. Oke, kemudian ya, mohon maaf ini ada kesalahan tulisan mindset ya bahasa Arab itu sulit. Nah, tadi ya di awal kita sudah tanya jawab ya bahasa Arab itu gimana? Sulit gitu katanya. Oke, kira-kira kalau umpamanya kita sudah tahu beberapa hal tadi karakteristik, kemudian keterampilannya, bahasa itu bagaimana, kira-kira masih merasa sulit enggak? Masih. Siapa yang bilang masih? Kenapa kok masih merasa sulit? Kira-kira kenapa? Karena belum belajar ya, belum belajar lagi. Nanti insya Allah dibuat mudah gitu ya sama Ustazah Ade dan timnya. Insya Allah belajar bahasa, bahasa Arab khususnya. Kalau bahasa Inggris mungkin nanti karena sudah banyak lagu-lagu menggunakan bahasa Arab ya, eh, bahasa Inggris Kemudian film ya, movie-nya sangat mendukung sekali gitu ya, yang kekinian itu sangat membantu untuk uh, pembelajaran bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab juga tidak kalah ya. Sekarang pun banyak kartun-kartun gitu ya, yang suka apa namanya uh, detektif Conan ataupun uh, One Piece gitu ya, itu bisa dilihat ada yang menggunakan bahasa Arab gitu. Oke, okay, kemudian waktu yang kurang intensif gitu. Nah, karena ini nanti akan diajarkan e, bahasa Arab ataupun bahasa Inggris secara intensif dari UPT. Nah, insya Allah ini nanti bisa jadi e, satu solusi. Nah, kebanyakan dari kita itu kurang intensif karena belajar kadang-kadang belajar bahasa Arab hanya satu bulan selesai gitu ya. Kemudian e, satu bulan pun ketemunya cuman satu kali seminggu. Nah, itu memang akan membuat kita E, belum bisa menguasai bahasa itu dan merasa kesulitan karena dari antara hari pertama masuk sama besoknya lagi udah lupa ya nah, tapi kalau pemain intensif gitu ya selalu e, kita pelajari walaupun itu ada tatap muka ataupun tidak nah tapi e, ada tugas kemudian ada pantauan dari guru ataupun dosen insyaallah itu bisa membantu atau umpamanya sambari dengar-dengar lagu atau dengar-dengar berita menggunakan bahasa Arab, insya Allah itu bisa membantu. Oke, okay. kemudian lingkungan yang kurang stabil atau mendukung. Nah, ini sangat besar ya pengaruhnya. Ini kesulitan kita di Indonesia. Kalau umpamanya eh, bahasa Inggris mungkin sudah banyak ya orang yang menggunakan bahasa Inggris. Malah anak-anak sekarang sudah di Paud saja mereka udah belajar bahasa Inggris walaupun sudah belajar bahasa Inggris juga di bahasa eh, bahasa Arab juga di Paud itu gitu cuman lebih eh, dominannya sering mereka cepat ingetnya itu bahasa Inggris gitu nah karena mungkin lingkungannya mendukung karena mindsetnya tadi bahasa Inggris itu mengasyikan gitu ya kemudian kalau kita taunya bahasa Arab itu hanya bahasa Alquran gitu terus kayaknya kalau dengar tartil udah bosen duluan gitu ya atau ngantuk malah ya gitu Macam-macam nah, memang cobaannya ketika kita belajar bahasa. Nah, jadi lingkungan juga perlu. Nah, bagaimana lingkungan sekitar kita bisa mendukung kita, bisa menggunakan bahasa Arab? Jadi nanti cari partnernya ya. Nah, kalau bisa, nanti tutor atau instruktur yang mengajarkan bahasa Arab itu jangan dianggap satu-satunya guru, dan kemudian kita kalau mau ngomong jadi kebingungan. Tidak, tapi bagaimana? Jadikan as partner gitu ya, jadikan sebagai partner kita untuk kita mengasah kemampuan kita dalam berbahasa latihan juga menyimak dari yang bersangkutan oke kemudian hanya semangat di awal saja nah ini juga jadi permasalahan ketika kita belajar bahasa pernah nggak ngalamin ini saya rasa nggak belajar bahasa aja ya <laughs> belajar yang lain juga mungkin ya oh semangat gitu ini semuanya udah yakin ngambil prodinya masing-masing sudah, sudah mantap ya. Oke, mudah-mudahan tidak di awal saja gitu dan istiqomah sampai akhir selesai nanti ya. Yang bahasa Arab juga, yang bahasa Inggris juga, yang ekonomi dan lain-lain ya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah dengan pilihannya. Jadi ini e, satu kendala yang sering kita rasakan kalau umpamanya di bahasa Padang itu maaf itu namanya angin-angin ci ayam gitu bahasanya. Oke, mungkin paham ya maksudnya gitu. Nah, karena panasnya itu di awal aja, habis itu udah dingin gitu. Nah besok pun pame mudah-mudahan nanti pas belajar apa namanya ee, pembinaan bahasa. Nah tidak hanya semangat di awal saja, tapi sampai akhir tetap semangat belajar bahasa. Oke. Kemudian bagaimana cara menyikapinya gitu. Nah cara menyikapinya yang pertama tadi kita paham apa sih urgensinya bahasa Arab itu untuk kita? Kenapa sih kok kita perlu belajar itu? Kita harus tahu gitu ya. Jadi nggak asal saja ya. Udahlah saya ikut mata kuliah apa pembinaan bahasa Arab sekedar ikut aja. Nah ya kalau dapat ilmu ya alhamdulillah. Kalau nggak ya nyantol ya nggak apa-apa gitu. Jangan kayak gitu. Nah ya, makanya harus serius tadi ya. Yang pertama jadi kita pahami urgensi bahasa Arab itu. Kenapa kita perlu belajar itu? Apa pentingnya buat saya? Kira-kira habis belajar bahasa Arab ini, saya mau dapat apa, gitu ya? Oke, okay. kemudian uh, mungkin nih, bagi yang uh, jurusannya dakwah, ya, kemudian yang jurusannya PAI uh, dan yang lainnya. Nah, itu bahasa Arab itu sangat penting, ya, bagi uh, aktivis dakwah, karena sumber-sumber yang dia gunakan mayoritas menggunakan bahasa Arab. Oke, okay. kemudian memahami keutamaan bahasa Arab. Nah, bahwa bahasa Arab itu adalah kunci. Agama, Miftahud, Din, oke. Kemudian, yang terakhir, apa istiqomah dalam belajar bahasa Arab? Nah, mudah-mudahan belajar bahasa Arabnya tidak hanya pas ada pembinaan bahasa saja, ya, tapi di luar itu juga. Nah, coba sekarang, udah banyak fasilitas media yang ee, membuat kita mudah untuk belajar bahasa Arab. Uh, nanti umpamanya yang hobinya masak gitu nah, cari ah gitu apa namanya channel yang mempraktekkan masak memasak menggunakan bahasa Arab yang hobinya apalagi olahraga gitu oh nonton bola gitu cari menonton bola yang uh, supporter atau apa uh, komentatornya menggunakan uh, bahasa Arab gitu nah jadi dicari yang sesuai dengan passionnya kita Ya, kemudian dari lima maharoh tadi empat ma uh, ma uh, empat atau lima maharoh tadi kira-kira uh, passion kita di mana? Kita senengnya apa? Kita senengnya ngomong atau senang mendengarkan atau senang uh, membaca atau menulis. Gitu. Nah, mungkin kita bisa mengembangkan di salah satunya. Kita tertariknya di mana? Tapi kalau pamek kita suka berbicara, ya kita juga nggak bisa ngomong terus. Kalau pamek kita tidak mau men mendengar karena istima dan kalam tidak bisa dipisahkan. Nah, kiroah dan kitabah juga seperti itu. Semakin orang banyak membaca, itu semakin mudah ketika menulis. Jadi kalau umpamanya kita kesulitan bikin makalah, masalah utamanya apa? Kurang baca. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kita kalau bisa nanti istiqomah ya. Nah, umpamanya senang listening, istiqomah latihan listening, kemudian uh, istima ataupun umpamanya kalam gitu. Nah, latihan kalam, latihan kalam bagaimana? Nah, kayak anak kecil tadi saja, ayah. Bapak bangun tidur gitu, nggak ada teman kita yang mau kita ajak ngomong uh, bahasa Arab gitu. Ngapain sih nih? Oh, gaya banget deh ngomong bahasa Arab gitu kan. Wong kita sama-sama kita aja udah ngomong bahasa Jawa aja lah gitu. Mungkin ada yang temennya yang nggak mau diajak jadi partner buat ngomong ya udah ngomong sendiri belajar ngomong di depan kaca. Kalau enggak, ayo al-an astaikidhu minan naum. Suma ba'da hadha sa'usolli sholat al-fajr. Ba'da sholat fajr sa'akra'ul Qur'an. Ba'da sholat uh, akra'ul Qur'an sa'astahimu. Ana as... Uh, mada? Af'al al-istia'dad li'zihab ila, ila jami'ah. Ba'da dhalik mungkin Uh, saat walul fatur awalan bi nasi goreng aum bi <laughs> rezun makliun gitu ya kita kalau umpamanya kita translate makanan agak ini ya walaupun ada rezun makliun mungkin tapi ah, ah, bi nasi goreng nasi goreng mana lu Arabiah nah mungkin nanti kita bisa cari gitu kan wah kok belah mungkin wah uh, al atimah li uh, fatur nah buat makan pagi untuk breakfast apa saja mawujud uh, hunaka baido, uh, summa hunaka mada halib gitu halib itu apa halib susu ya gitu umpamanya sarapannya susu kalau enggak oh karena anak kos gitu enggak sempat ya enggak ada susu enggak ada apa gitu ayo ayakfi ana atana walul fatur malhubis fakat wah ma'un sofiyun gitu, air putih aja udah cukup gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita praktek belajar sendiri, mulai bangun tidur kita, atau umpamanya kita di kamar mandi jadi tutorial gitu. Ayo, anas astahimu, ana aftahul malabis, suma ana akhudul ma' bidal apa, bi mikrofa gitu kan. Nah, kita belajar ngomong sendiri. Jadi kosakata yang kita miliki itu, uh, tergunakan gitu ya jadi bermanfaat nggak hanya ter, uh, tinggal di catatan saja ya kurang lebih seperti itu oke okay. saya rasa mungkin cukup uh, nanti kita bisa diskusi syukran jazilan uh, punaka soal mungkin Mbak Adin, Mbak da ustada tina artika syukran alaikum warahmatullah wabarakatuh Oke, okay, sebelumnya saya tanya lagi, uh, ta'allum al-lughah al-arabiyah? Ghairu muhif, gitu ya, jawab ya. Ta'allum al-lughah al-arabiyah? Oke, ghairu muhif. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Khairani Astina MPD Give plus for her guys Ya, jadi dari beliau tadi kita sudah belajar banyak hal ya, terutama bagaimana sih cara mencari solusi terhadap kendala ketika kita belajar bahasa Arab. Nah, di sini saya coba untuk memberikan beberapa poin-poin penting ya dari tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Hairani Astina MPD. Di sini ya saya baru tahu ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa ke keberapa? Tadi yang disampaikan Bu As ya, keberapa? keempat betul sekali bahasa keempat yang e, paling banyak digunakan di dalam komunikasi di dunia. Yang pertama apa tadi? Bahasa Inggris. Yang kedua adalah Prancis. Yang ketiga adalah Cina. Kemudian yang keempat ini adalah bahasa Arab ya. Karena selama ini saya tahu bahwa iya bahasa Arab itu memang bahasa internasional yang banyak digunakan di dunia. Tetapi saya baru tahu bahwa oh ternyata keempat ya. Berarti ini adalah sebuah hal yang bisa menunjukkan kepada kita semua untuk memotivasi diri kita bahwa bahasa Arab itu memang bahasa yang salah satu bahasa yang penting dan digunakan di dunia. Makanya teman-teman di sini semakin motivasi diri masing-masing untuk bisa lebih giat lagi dalam belajar bahasa Arab tersebut. Nah, kemudian tadi juga ya dari pemateri pertama kita bisa tahu ternyata ada tiga jenis bahasa Arab. Nah, coba saya review dulu ya. Jenis yang pertama apa tadi ya? Betul sekali, Arab klasik. Yang kedua adalah Arab dialek. Yang ketiga adalah iya, modern. Apa nih? Modern Standard Arabic ya. Jadi MSI atau MSA atau Bahasa Arab yang modern dan standar, bahasa Arab standar atau baku ya yang modern seperti itu ya, tiga jenis bahasa Arab tersebut. Nah, kemudian di bagian akhir, beliau juga menyampaikan apa saja sih kendala-kendala yang biasanya dijumpai oleh pembelajar, atau oleh learners, atau oleh siswa, atau mahasiswa. Ada enam kendala yang tadi disampaikan dan tidak hanya menyampaikan kendala saja, beliau juga menyampaikan solusinya. Nah, kira-kira teman-teman sudah ada gambaran atau belum nih untuk oh ya ini kendala saya banget ini, ini ternyata solusinya sudah dapat seperti itu atau belum? Sudah, ya masya Allah ya sudah, insya Allah. Kemudian yang paling membuat saya ter apa ya tersentuh lagi adalah ketika melihat slide tentang mengapa sih belajar bahasa Arab tadi ada berapa ada berapa poin yang disampaikan beliau ada mengapa belajar bahasa Arab? Tadi ada berapa poin ya? Ada? Ya, tiga. Yang pertama, poin apa ya? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa al Quran dan As-Sunnah, ya betul sekali ya, kita semua tahu itu, tetapi ya memang kita harus perlu memotivasi diri kita untuk meningkatkan um, usaha untuk belajar dan memahaminya ya. Yang pertama tadi apa ya? Mengapa kita perlu belajar bahasa Arab? Yang pertama adalah karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua adalah apa tadi? Iya, bahasa Arab itu adalah bahasa agama dan yang terbaik yang pernah ada ya. Dan yang terakhir adalah apa? Betul sekali, bahasa Allah ya. Dan ini benar-benar sangat sebuah apa ya? Motivasi untuk refleksi diri saya sendiri ya bahwa iya ya, saya ini kan muslim dan saya tahu ini Sebenarnya saya tahu, tapi kenapa saya belum bisa memaksimalkan belajar saya ke bahasa Arab seperti itu? Maka ini, semoga bisa menjadi motivasi teman-teman semua bahwa kita, alhamdulillah, terla terlahir sebagai seorang Muslim dengan adanya bahasa ini, kita harus bisa lebih memahami lagi terhadap apa sih yang ada di dalam Islam, iman kita, dan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Insya Allah, nah sekarang kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu materi tentang bahasa Inggris. Dan beliau ini adalah ya seperti yang tadi saya sampaikan ya tak kenal maka tak sayang kita kenalan dulu yuk siapakah beliau beliau adalah Bu apakah sudah ada yang mengenalnya saya tadi dapat bocoran ah, oh ini beberapa mahasiswa saya hadir masya Allah ya di sini ya beliau itu namanya adalah Bu Artika Winafitriani MPD Nah, pasti teman-teman ya, teman-teman mahasiswa terutama yang diajar beliau ya, penasaran. Beliau tinggal di mana ya? Nah, ada yang tahu beliau tinggal di mana? Betul sekali, Purbalingga. Lebih tepatnya adalah Perumahan Raudah Regency, Kelurahan Mewek, Kecamatan Kalimana. Ada yang dari Kalimana di sini? Oh, tidak ada ya. Padahal tadi Ketika Bu Hairani menyampaikan ada yang dari Wonosobo, oh ternyata ada walaupun jauh ya, tapi ternyata di sini ada yang dari Purbalingga ya. Wah, sayang sekali ya, Bu Tika. <laughs> Oke, okay, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian, nah kita coba lihat di educational background. Nah, beliau, ahli di bidang English Education atau pendidikan bahasa Inggris. Jadi, di sini beliau di tahun 2004 sampai 2008 itu belajar atau kuliah di UMP ya, UMP Purwokerto. Kemudian setelah menyelesaikan studinya di UMP, beliau melanjutkan studi di Semarang yaitu di UNES. Nah, sekarang kita lihat nih di teaching experience. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya oleh Ustazah Ade bahwa butika ini sepak terjangnya yaitu ada di berbagai tempat atau di berbagai kampus di sekitar Banyumas atau apa ya di sekitar Banyumas, kemudian di kita lihat saja yuk. Jadi di tahun 2013 sampai sekarang. Nah, berarti sudah bertahun-tahun ya beliau di IAIN Prokerto ya, Alhamdulillah ya. Kemudian selain setelah selain itu sejak tahun 2014 sampai tahun ini juga beliau mengajar juga di Politeknik IAK Permas Banyumas di Banyumas ya, tidak hanya di Prokerto. Kemudian pernah juga beliau mengajar di alma mater beliau di UMP tahun 2000, 2008 sampai 2009. Kemudian selain itu beliau juga mengajar di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, bagus sekali ya tempat beliau ini. Kemudian selanjutnya ternyata beliau juga mengajar di Universitas Terbuka. Nah, berarti banyak sekali ya tempat yang beliau dedikasikan untuk memotivasi dan menemani teman-teman dalam menggali tentang pendidikan bahasa Inggris. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, ayo kita belajar tentang bahasa Inggris ini dan seperti yang tadi saya sampaikan, jika ada pertanyaan, silakan sampaikan mumpung kita punya dua ahli bahasa kita ya, bahasa Arab Kemudian bahasa Inggris, maka silakan dicatat pertanyaannya apa dan disampaikan kepada beliau setelah sesi kedua ini selesai. Sesi kedua selesai yaitu pukul 11.30. Nah, ini sesi terakhir jadi maka silakan manfaatkan sebaik mungkin. Kepada Bu Artika Winia Fitriani kami persilakan. Give applause, guys. <laughs> ya. Yeah. Oke, okay. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable uh, Rektor Win Saizu, uh, Dr. Kiai Haji Muhammad Rokib, MAG, The Honorable Vice Rector Professor Dr. Fauzi, MAG, and the Acting Official of Language Development Unit, Dr. Ade Ruswati, MPD, and uh, the great speaker who have uh, given uh, the great presentation, yeah, Mrs. Hairani Astina MPD, and uh, also the honorable uh, Mrs. Winda for the moderator, and all of team UPT Bahasa, Win Saisu, Purwakerto, and uh, some my beloved students here and all of the participant. Ya. Yeah. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa taala has given us help blessing so we can attend this seminar, ya. Yeah. Uh without any troubles at all. And second, ya, yeah, to our Prophet Muhammad sallallahu yeah. uh, alaihi wasallam ya for yeah for save his community from the darkness to the lightness ya yeah, oke okay. saya so will uh, stand up saya akan berdiri ya Yeah okay. Uh, are you ready for learning English? Yeah okay. Hello hi. Yeah hello. Hi. Yeah okay. <laughs> yeah uh, so uh, it's a, a great uh, pleasure to attend this seminar. Yeah so uh, nice to meet you. Yeah all of you. Um, yeah i think that uh, i look some of you are my beloved student in uh, my class yeah so uh, thank you for attending this seminar yeah okay so for the first question uh, that i would like to ask you for the first is do you like learn english do you like learning english yeah okay so how long have you been learning english Berapa lama sih Anda sudah belajar bahasa Inggris? Uh when you were at the primary school? Iya, yeah, okay. Secondary school and then high school. Yeah, so how long? Can you count it? How long? More than oh, more than Thirteen. Okay, more than thirteen. So how old are you? okay 19 years old oh okay so uh do you stay at the uh, islamic boarding school okay so it means that it's for uh, it's a long time you learn english yeah okay so um by learning english uh in 13 years yeah uh, yeah do you think what 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 can you uh, yeah what can you what is your opinion about your English ability or English competence yeah okay okay, yeah, yeah okay, so the next question yeah. Uh, have you ever thought or do you think that if you ya yeah, when you when you read in English, when you learn uh, English ya yeah, but you cannot speak English well. Pernah tidak berpikir bahwa Anda sudah belajar bahasa Inggris ya, sudah baca teks dalam bahasa Inggris, sudah belajar grammar, sudah belajar uh, apa namanya? Uh, mendengarkan musik berbahasa Inggris gitu ya. Apakah anda merasa bahwa anda tidak bisa belajar, uh, tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Ya, yeah, oke. Okay. So, people, ya, yeah, people want to know uh, your English ability or know about your English ability by uh, listening uh, the way you speak in English. Yeah, orang itu mengetahui bahwa anda itu pintar berbahasa Inggris jika anda bisa. Pintar-pintar dalam berbahasa Inggris ya, itu jika anda bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, ya. Yeah, that's the point. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, how about the slide, Mas? Slide-nya? Iya, yeah, oke. Okay. yeah, okay. the next. Ah. Uh, so in learning english, yeah, things you will need. yeah, an english song, yeah, an english song for the first. Uh, english book, an english tv show, and an english podcast. yeah, here i want to give you a tips and trick. yeah, tips and tricks uh, to improve your english in a week. It means that I will give you uh, tips or uh, I will give you weekly plan, weekly plan, ya rencana mingguan, ya uh, to learn English. And what uh, what is it? What things uh, do you need? Apa saja yang anda butuhkan? There are an English song, an English book, an English TV show, and an English uh, podcast. ya. Yeah, okay. Uh, learning English in the classroom it's not enough with your teacher is not enough. Belajar bahasa Inggris dengan guru itu tidak cukup ya. Ya. Yeah. Eh uh, ya, yeah. Uh, for example we have class only uh, 14 meetings ya, yeah. hanya 14 kali pertemuan so uh, it's what is it? Uh, like it's not enough ya yeah, to learn English. So learning English ya, yeah, when you want to learn English or When you want to, if you want to, if you want to speak English well, yeah, so uh, you have to learn it by yourself, yeah, belajar sendiri dengan apa, yeah, you can, what is it, listen to an English song, yeah, and then uh, read English book, and then uh, watch English TV show, yeah, and then. Uh, watch English podcasts. Yeah, um, I just want to share to you my experience in learning English. Yeah, when I was uh, at the um, secondary high school. Yeah, uh, SMP. Yeah, at that time, I cannot. I couldn't. I couldn't access uh, YouTube. Yeah, as you can do it uh, now every day. Even you get up, yeah, get up, and then you watch YouTube or you check your IG or check your wa yeah. Uh, and then sometimes you also uh, watch uh, or listen to the English song easily, yeah. By uh, yeah, uh, open your uh, or check your uh, YouTube, yeah, YouTube. Uh, at that time, yeah. Uh, so what are the tips trick uh, in learning English? Yeah, uh, when I was at the secondary high school, yeah, warnet zaman itu uh, adanya warnet gitu ya, adanya warnet, HP, 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 HP biasa gitu ya, ya. Yeah. That's a uh, yeah, old fashion. Ya, yeah. so I learn it by myself. I read the book. Ya, yeah. English book, and then uh, I uh, what is it? I take an English course, of course, yeah, uh, okay, lah, uh, and then I try to speak English, yeah, in front of the mirror. Saya beli coba untuk bicara bahasa Inggris di depan kaca, because what? Because I do not have partner, yeah. At that time, my friend think That English is very difficult to learn. At that time, when I was uh, secondary high school, yeah, um, they tend to uh, take mathematics course, yeah, they tend to take uh, yeah, mathematics course and uh, other subject, yeah, not English because uh, they uh, think at that time, yeah, they thought at that time that English is very difficult to learn. ya yeah, because it's a uh, foreign language ya yeah. um, nowadays ya yeah, sekarang ini um, when you check your IG ya yeah, or check your uh, WA or Facebook there are so many people ya yeah, write his or her sentence in English banyak sekali yang menulis kalimat dalam berbahasa Inggris di Facebook, ya di IG, ya yeah, so uh, you can let it uh, easily, ya, yeah. oke, okay. you can uh, what is it check your friend status, ya, yeah, sometimes uh, your friend will write uh, write ya yeah, write uh, status using English sentences, ya, yeah. oke, okay. lah that's uh, things you will need. That things you will need to learn uh, English. Okay, I will give you a trick ya. Yeah. On Mondays, Mondays ya. Yeah. This is a weekly plan, weekly plan. Rencana uh, mingguan ya, yeah, mingguan. Okay, you can apply it at home. You can do it at home ya. Yeah. Okay, uh, Mondays, focus on reading fokus on reading. Nah, there are three things to consider when choosing the book. Ada uh, tiga hal ya yang perlu dipertimbangkan ketika memilih buku yang akan anda baca. For the first is the genre of the book. Genre it means that the category of that book, fiction and non-fiction. Can you mention fiction book? Contohnya apa? Example? Novel. Yeah, novel. And how about nonfiction? Nonfiction? Non-fiction? Ya, yeah, kau oke. Okay, Encyclopedia. And then, uh, business uh, English book, it can be. Yeah. History book, it can be. Yeah. Science, it can be. Yeah. Fiction. Yeah, uh, uh, sorry, uh, that's nonfiction. Uh, yeah. So, if you want to read the book, if you want to go to the library, yeah, or the bookstore, yeah, the book, uh the books, yeah, are categorized in some uh, category, yeah, fiction, non-fiction, yeah, and you can choose. If you like novel, if you like novel, so please read novel. If you, uh what's it? Uh, You have a, a patient in learning business. You can uh, read uh, yeah a business English book, ya yeah, buku yang berkaitan dengan bisnis, ya. Yeah. Oke, okay. so uh, it's not only the genre of the book, ya, yeah, that you have to consider, ya, yeah, to read, ya, yeah, or choosing the book. And the next is the level of the book, level. Yeah, level of the book. Yeah. Uh, when you uh, start, yeah, reading the book, yeah, you get uh, difficulties in understanding the sentence, and then you open your uh, sorry, uh, you uh, uh, find difficult word, yeah, find difficult word, and then look up on the dictionary. Ya, yeah, ya, yeah. and then next uh, you got uh, new words and then open the dictionary. It means that the level of the book, ya, yeah, it's not uh, yours, yours, uh, your capability. Jadi bukan bukan uh, apa namanya, bukan tidak sesuai dengan kemampuan anda. So please change the book, ya, yeah, diganti saja bukunya. Itu kan karena anda kan sedang-sedang belajar sendiri ya. Ya belajar sendiri bukan belajar di kelas. Jadi Anda bisa rubah itu bukunya atau ganti bukunya. Ya, oke. Okay. Uh, look for ya yeah, the book that uh, best on your uh, uh, competence. Ya, yeah, competence. And then next, how enjoyable the book is. How enjoyable the book is. Ya, yeah, oke. Okay. How enjoyable the book is. Um, it's Uh, like the same uh, with the, the level of the book, yeah. If you think that you are not enjoying uh, on reading that book, so please put it down, put it down, yeah. Diganti saja, diganti saja, yeah. You can choose your favorite book. You can choose your favorite book. Uh, uh, for uh, reading the book, yeah, reading book, yeah. Uh, when you choose the favorite, uh, your favorite book. So uh, it means that you will enjoy yeah in uh, reading uh, that book yeah reading that book. Là, when you are in a classroom yeah in the classroom yeah uh, read uh, the book or the module from the teacher yeah so it means that uh, you must understand what uh, the text mean yeah But if you want to uh, improve your English yeah uh, by yourself, it's not at the classroom so it's free for you to choose uh, the sangra of the book the level of the book ya yeah. it's free ya yeah, oke okay. malah justru yang uh, apa namanya kalau di uh, di luar gitu ya Anda belajar sendiri itu justru malah yang lebih uh, bisa masuk ya karena memang beberapa uh, kalimat yang bisa Anda uh, beberapa kalimat yang ada di buku itu yang bisa Anda uh, pahami bisa Anda pahami dengan mudah And then next, tips for reading. Ya, yeah, tips for reading. First, read as much as possible. Ya, yeah, read as much as possible. Try to read in English as often as possible. Ya, yeah. coba untuk membaca. Ya, yeah, teks berbahasa Inggris. Ya, yeah, sesering mungkin. Ya, yeah. oke, okay. ah. Just know, I told you. Please choose your favorite book. Read your favorite book, yeah, uh, as often as possible. And then, next, read for fun. Read for fun, yeah, read for fun. Reading is at is a most enjoyable when the flow is uninterrupted. Uh, reading itu itu lebih menyenangkan, ya, ketika memang ketika anda Uh, sedang membaca itu ya itu tidak 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 terganggu gitu ya tidak terganggu it means that don't just read for study and work purposes jangan hanya baca karena memang disuruh uh, ibu atau bapak dosen saja karena uh, untuk belajar saja misalnya modul bahasa inggris gitu ya modul bahasa inggris itu ada uh, there are so many english texts ya yeah. you do not only read uh the text on that module but you can read your favorite uh, book like novel yeah or short story yeah or you can uh what is it um, read poem yeah and then next keep on reading yeah keep on reading it's natural yeah to stop in a text yeah at the word or expression we don't understand and freeze Ya, memang sangat natural ya ketika Anda sudah baca lama ya dan Anda menemukan kesulitan di situ. You do not understand and freeze, berhenti di situ. It's natural. Yang tidak natural itu yang tadi baru uh, pertama baca, start reading ya. You get difficulties, you look up the word, the new word, the new word on dictionary or check on Google Translate lah. That Uh, the, uh it means that uh what is it the book it's not suitable for you. Ya. Yeah. Oke okay lah. Uh it's natural ya yeah, to stop in a text or uh, at the word or expression we don't understand and freeze. When you arrive at an unfamiliar word, then skip it and keep reading. Kalau Anda memang merasa bahwa uh, ada beberapa kata yang tidak familiar maka anda bisa melewati kok dan lanjutkan membaca, ya. And then next, have a good preparation. Have a good preparation. Write down some new words in your notebook with that definition. Ya, anda coba uh, tulis kata-kata yang baru, ya, di teks tersebut, ya, ya. Kemudian cari uh, artinya, definisinya. Read out loud from your book. Try to reach out, coba dibaca dengan keras, and write out some passages from your book. You can make summary of that book. Yeah, you make summary of that book, and then reading improves everything. Reading improves everything. Um, reading also helps you to get a better at English in writing, yeah, speaking, and listening. As you become more familiar with words and how words are used in context, ya kalau sudah bisa baca maka dengan sendirinya itu akan membantu ya Anda uh, dalam proses apa sih menulis? Karena itu sudah terbiasa membaca. For example, you want to read a journal, English journal, ya. You read English journal and then after that, uh, of course, you can write some some sentences, ya. Uh, on that journal ya, yeah. oke, okay. and then uh, speaking speaking, if you want a new word you can use it when you speak English you can use it oh, I have, uh, I get the new word ya yeah. new vocabulary ya, yeah. you can use that new vocabulary uh, it means that new for you, ya, yeah. new for you Maksudnya baru untuk Anda, gitu, oh saya menemukan kata yang baru Ya, saya bisa gunakan ketika nanti berbicara bahasa Inggris. Ya, oke. Okay. And then also listening, ya listening. Also, oh, when you listen to a song, listen to the TV show, oh I have ever... um... find that new words. Ya, when I read the book, ya biasanya kalau di film kan Anda biasanya tuh di novel, ya novel, ya itu ya itu uh, novel itu biasanya kan di apa namanya dibuat film gitu nah, itu kata-kata yang ada di novel itu biasanya digunakan di film ya movie english movie oke okay, next then take your reading test on uh, this is the link ya coba anda ya ini biasanya mungkin anda bisa gunakan ya untuk latihan. Kalau mungkin ada beberapa dari anda yang uh, kelas ikut kelas pengembangan bahasa ya uh, di UPT bahasa ya itu kan masih uh, levelnya masih kita masih level yang belum advance ya. Oke, okay. so you can uh, use this uh, link. To improve your reading, uh, competency. Yeah, there are some texts. Yeah, there are some texts. Yeah, agree. Ya oke. Okay. Ya oke. Okay. Agree. Gak bisa ya mas. Oke. Okay. kemarin saya bisa. Ya oke. Okay. Langsung klik. Uh, uh, langsung try to uh, coba di apa klik ini mas apa bebas saja bebas. Nah oke. Okay. Coba klik. Ah bebas lah. Ya. Uh, next, next, mas. Next, next. Yeah, next ini, ada panah ini, mas. Okay. Nah, ya yeah, you can choose uh, the answer, ya. Yeah. Choose the answer uh, till 20 question, sampai 20 pertanyaan bebas saja, mas. Bebas, bebas, ya, yeah, oke. Okay. Uh, but when you did it, when you sorry, when you are going to uh, what is it, do the test, please uh, do it. Uh, seriously ya, jangan 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 ini apa namanya, jangan sembarang seperti itu. Ini kan contoh saja. still 20 sampai 20, ya, yeah. and then there are explanation, ya, yeah. ada penjelasan, ya, yeah, related to the question, the answer key, get the lah, oke. Okay. Ya, yeah. for question one, ya yeah, explanation, she thought herself that she would give it one more year and see how things went. Uh, and then next mas, lah oke okay, lah, ini yang jawaban yang betulnya seperti ini lah. Ya, ini bisa anda yang mahasiswa upet apa namanya pengembangan bahasa bisa sambil belajar reading, ya yeah. reading uh, nanti kan ada part part reading ya, yeah. for part reading. Please uh, learn it on Oxford Online English. Uh, terima kasih mas. Ya, yeah, that's uh, reading tips ya, yeah. reading tips. Ya, yeah, that's uh, on Monday. Nah, itu hari Senin. Kita masih di hari Senin. Uh, next, yeah, comes to Tuesday. Ya, yeah. fokus On writing, yeah, focus on writing. Um, yeah, after reading the text, after reading the text, so it means that uh, you can write, yeah, by your own sentences. You can write the simple one, like write what you did yesterday, today, and tomorrow in your notebook. Yeah, write what you did yesterday. means that uh, you can uh, write your past experience, yeah, when you met your friends, yeah, at cafe, and then you can uh, write it, yeah, uh, on your notebook, yeah, uh, your past experience related to your uh, past experience, and then uh, write, yeah, what you do today, yeah, yeah, uh, tulis apa yang akan anda lakukan hari ini. Ya, apa yang sudah Anda lakukan hari ini? Oh, today, ya. Yeah, I um, I go to uh, the library at uh, you have schedule? Anda punya schedule hari ini? Ya. Yeah. For example, oh, I have class. Uh, I have mathematics class at bla 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 at one. Oh, I have an English class at bla bla bla. You can write uh, simple uh, sentences, ya. Yeah. Oke, okay. simple English sentences. And then you can also write, yeah, uh, what you are going to do tomorrow in your notebook. Anda bisa menulis apa yang akan Anda lakukan besok. Oh, tomorrow, yeah, I'm going to uh, attend seminar at 8. Yeah. Okay, and then uh, tomorrow I'm going to go to mall with my friends ya yeah, think that it's not pandemic ya yeah. uh, apa namanya seolah-olah ini seolah-olah ini tidak ada pandemi seperti itu ya yeah. you can uh, write it ya yeah. so you can write what you did yesterday today tomorrow in your notebook ya yeah. and then write a few comments on YouTube video ah that's uh what is it uh useful for you especially if you um play Uh, or uh, visit ya yeah, YouTube, for example BBC, for example you can you can give comment, yeah comment. If your comment, yeah if your comment, yeah if if there is a uh, someone, yeah respond your comment. So uh, yeah, uh, what will you feel? Apa yang akan anda rasakan? Ketika misalnya Anda nulis dalam berbahasa Inggris ya, kemudian kok ada yang merespon dalam berbahasa Inggris juga? Kira-kira apa yang Anda rasakan? Bangga? Ya, oke. Okay. Do you feel proud? Happy? Oh, uh, uh, my sentence can be understood by the other people. Ya, yeah. ya tidak? Anda bisa mengecek di situ loh, tidak tidak usah anda itu minta minta apa namanya, minta ya minta minta pengecekan dari teacher boleh ya oh, kalimat saya ini betul atau salah, or you can share it to your friend atau bisa anda uh, share kepada teman anda gitu ya uh, with your uh, friends that uh, what is it you think that uh, she's good at English ya, yeah. okay but you can also check your uh, writing competence by uh, writing uh, write your comment on YouTube. If your sentence can be understood by the other people, ya. Yeah, so, there are many people will respond your sentence or your comment on that YouTube. Coba sih. Coba ya. Yeah. Uh, have you ever uh, done it? Pernah melakukannya? Pernah melakukannya tidak? Comment berbahasa Inggris di YouTube. Pernah? Pernah. Iya, yeah, oke. Okay. Do you get did you get, uh, get respond? Pernah dapat respon tidak? belum, oh jarang, oke, okay. oke, okay. uh, respon tidak hanya, it's not only from the creator of uh, that YouTube ya, yeah, but uh, from the other uh, people ya, yeah, orang lain biasanya respon, uh, but it's okay try to try to write a comment on YouTube ya, yeah. tapi tidak apa-apa mas, kalau tidak direspon tidak apa-apa ya, uh, try to comment gitu, oke? Okay. and then write some sentences about what you like and dislike about your song, your book, and your tv show. yeah, for example, like this. Uh, when you um, find the new song, new english song, and you think that it's not good for you, you do not like that song, you can write, oh, i dislike this song because. Um, the lyric it's not good and the what is it uh, yeah uh, it's not good for me the 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 singer it's not good yeah for example yeah and then uh, book dari buku yeah from novel yeah from novel I I don't like yeah I don't like um, the way uh, the the author yeah the way the author uh, write Uh, or uh, tell the story yeah you can uh, write it in english or if you like tv show yeah oh i like that actor because uh, you can describe his or her physical appearance like oh be because he's very handsome yeah uh, he has uh, what is it uh, uh, short hair he is tall yeah you can describe it yeah why you like or dislike and then put some new words in your dictionary, yeah put some new words in your dictionary. Um, if you find a new words, yeah so uh, you can write it, yeah and then try to memorize it, yeah and then read what you have written, yeah, read what you have uh, written, baca apa yang sudah kamu tulis and then check it, listen to what uh, You have written by pasting your writing in Google Translate. You can uh, paste it on Google Translate and have it read it for you. Ya, yeah. ceknya bisa dari bisa ke Google Translate. Oh, ternyata ini saya salah ya nulisnya. Lah, oke, okay. oke, okay. ya, yeah. and then next, ya, yeah. tips for writing, write what you want to read, ya. Yeah. And then write with intention, ya, yeah. ya. Yeah. Uh, memang itu yang apa ini? Ini tambahan ya. Jadi yang di print out memang yang uh, sebelumnya gitu ya, yang sebelumnya uh, file yang sebelumnya hampir sama dengan bu uh, tadi yang pembicara bahasa Arab ya. Yeah. Oke, okay. uh, write with intention and use psychology when writing, ya. Yeah. Use psychology when writing. Uh, it's about a feeling, ya, yeah, your feeling and Then write as open as you can, ya tulis ya sesering yang anda bisa, ya, ya yang yang ada bisa apa gitu, yang ada bisa apa, coba tulis saja. Nanti pengecekannya kan bisa dari uh, Google Translate, you can uh, paste it to the Google Translate, ya, oke. Okay. And then or you can also check uh, the people respond by read on YouTube uh, video, ya. Yeah. And then, if someone responds to your uh, writing, so it means that your writing is understandable, yeah, okay. And then, eliminate distractor. When you write, when you start writing, yeah, please uh, do not put your mobile. Uh, uh, sorry, uh, yeah, your mobile phone, yeah, or uh, like what is it, television next to you, so you do not focus on writing. Sebisa mungkin jangan chatting dulu dengan teman, gitu ya. Uh, HP-nya disingkirkan dulu, gitu. Kalau sedang mengerjakan tugas, if you are writing some sentences in English, ya, yeah, so please uh, eliminate distractor, research, storytelling, and story structure, ya, yeah, storytelling. Oke, okay. so uh, you can find ya yeah, uh, some uh, story storytelling, ya, yeah, and then you can, you can make a summary of that storytelling, ya, yeah. and then always get feedback for writing, ya. Yeah, you can check uh, on uh, kalau yang aplikasi itu Grammarly, Grammarly. Anda bisa sign up di situ ya, uh, Grammarly itu di situ bisa uh, anda cek ya, bisa nanti anda tulisannya apa di situ diketik, ya yeah. di situ nanti ada uh, secara otomatis automatically, ya yeah. if you write An error sentence or uh, error word, ya. Yeah. So, it will uh, show you the correct one. Nanti akan muncul uh, yang betul, yang mana gitu. Jadi, uh, nowadays, it's very easy to learn English, ya, yeah, by using so many application on internet, ya. Yeah. Oke, okay. banyak sekali kok yang bisa Anda uh, ini, ya. Apa namanya yang bisa Anda manfaatkan di internet, ya? Tidak harus bertanya kepada teacher gitu ya ask to the teacher but you can ask to the google ya yeah, uh, to the uh, sometimes sometimes ya yeah, you can check it on uh, grammarly ya yeah, itu for for writing uh, for your writing for your writing and then um, focus on new ways to phrase common visual ya yeah. you can use a visual ya yeah, visual you can use a picture ya yeah, and then try to what is it write That picture, yeah, and then practice writing when you are not writing, yeah. Practice writing when you are not writing, yeah. Think about what you want to write, yeah. Think about what you want to write, yeah, uh, before starting writing, yeah. And then use strong language, use strong language, um, for example, the simple one uh, when you are writing, please do not. Uh, what is it? Use the same word. Like, okay, I have a good score. Uh, and then the next sentence, um, because I have a good friend. And then next, you use the same uh, word, good, good, good. Yeah? You can change it. Yeah? By using great or excellent. Yeah? So please use strong language. Yeah? You cannot use the same. Uh, Word, ya, yeah, on your writing, on the first uh, sentence, you uh, you have uh, what is it? Use good, yeah. Please do not use good anymore for the next sentence. You can use, uh, yeah, uh, what is it? Uh, synonym of that that word, synonym. Just write, you write, uh, uh, tulis apa yang ingin anda tulis saja, ya. Yeah. Kalau anda Uh, yang saya maksud adalah di sini ya. It means that Anda jangan membandingkan. Please do not compare your English competence with your friends' uh, competence. Jangan bandingkan. Even your writing, ya, yeah, and your friends' writing, jangan dibanding bandingkan. Or your speaking with your friends' uh, speaking, ya, yeah, because uh, everyone has uh, own it, learning English background. Jadi kan setiap orang beda-beda. Ada yang di sini mungkin Mbak, Mbak Anisa ya. Agnes Agnesta. Agnesta itu uh, stay in a Islamic boarding school. So you learn Arabic and English, ya? Yeah. Oke, okay. you learn Arabic and English. Do you have? Do you have? Ya, yeah. give me sample of your favorite English song. The title of your favorite English song, apa itu? Yeah, Mbak Agnesa. Okay, uh, can you sing it for the first sentence? Yeah, only one sentence. Okay, I can show your world, ya yeah, oke, okay. the world, ya yeah, oke. Okay. So, you can also, uh, what is it, uh, learn how to pronounce the word correctly, how to pronounce English word correctly, ya. Yeah. Anda bisa belajar bagaimana cara mengucapkan uh, uh, kata bahasa Inggris dengan melafalkan, mengalafalkan, melafalkan kata. Uh, bahasa Inggris ya kata uh, dalam berbahasa Inggris itu dengan benar seperti itu ya oke okay, so listen to your song sing along to your song and then listen to English podcast uh, American podcast for learning English American podcast we learning english bbc podcast ya yeah. we can uh, watch yeah one of the podcasts ya yeah, from american podcast english is my second language As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's. American. Something that we can all understand and talk about. It's very interesting. So. Yes, right. So, I think that's the best place to start is with bad habits. Yeah, okay. Any American English podcast, yeah? Okay, so. Uh, right. Yeah, you can so learn. So, how about yeah. you, Luke? Do you have any bad habits? I think I'm perfect. No, I'm joking. <laughs> I have. Yeah, of course, everyone has bad habits. Sure. Um, you yeah. know, when soon as you ask me that question, the first yeah. thing came so to mind. Yeah. So there was are so many uh, conversation. Yeah, with the topic uh, of English. Yeah, English topic. Yeah. For example, it's a conversation about eating habits. Yeah. Okay. Eating habits. Bisa diputar lagi. yes pizza and any, any bread uh, like i can just binge eat on pizza and bread like this all day long and it's yeah. obviously really high in carbohydrates yeah probably high in salt makes you fat makes you tired it's bad for most things yeah but it just tastes so good Yes. <laughs> what kind of pizza do you like? Hawaiian pizza. Oh no. I know. Oh, Hawaiian we, pizza, we've pineapple about, yeah, on pizza. I love it. Oh really? Yeah. yeah, that's a big dividing pizza, isn't it? Some people love it, some people hate yeah, it. Yeah, I think having a bit of pineapple on pizza, on a burger, makes everything better. Yeah, okay. really? it's so it's so oh, good. Yeah. yeah, okay, yeah. Stop. Well, for uh, me, I think So, what is uh, his favorite food? Favorite food, just now. Uh, there is no English subtitle. But if you are beginner, you can also uh, what is it? Set it on uh, English subtitle. Ini tidak ada English uh, sorry tidak ditampilkan uh, English subtitlenya. Anda bisa uh, kalau belajar ya masih kalau yang masih belajar bisa nanti ditampilkan English subtitlenya. Oke, okay, so what is uh, his favorite uh, food? Favorite food by listening to their conversation. Kira-kira apa ya favorite foodnya? Tadi ada apa ya yang dekat? Mungkin tadi pizza, pineapple pizza. Iya, yeah, oke. Okay. And then burger. ya, yeah, oke. Okay. So, you can uh, learn English by using American podcast. And then next is VOA Learning English, Mas. VOA Learning English. Pol e -e, learning English. Ya, yeah. Yeah, oke. Okay. Uh, yang paling atas saja. Atau oh, jangan itu, jangan itu. Yang bawah. Uh, let's learn English lesson. Uh, yang bawah, mas. Ya yeah, itu. Ya, yeah, ya. Yeah, this one. yeah okay so it's very useful for you to learn uh, english yeah yeah let's learn english with boa yeah, watch out hello from washington d.c this city has many monuments and memorials. Today, I am visiting the ones built in memory of our presidents, Washington, Jefferson, Lincoln, and Roosevelt. I want to learn more about them. I will ask you Hey! Watch out! Sorry, I did not see you. You were not looking. Watch out! What is the meaning of watch out? Awas, yeah, okay, yeah, yeah. Next one. You should be more careful. Listen. Watch out. Yeah. Watch out, yeah. So you can uh, learn about Speak. how to pronounce the word. watch. yeah. and then listen. listen. you should be more careful. stop, mas. please repeat it. you should be more careful. yeah. okay. Uh, like, mas. speak. yeah. that's good. Shoot. Yeah, okay. And the next Next. I know I should be more careful, but this game is really fun. What kind of game? You have to find things that aren't really there. How can you find things that aren't really there? They're in your phone. See? I see. It's like a scavenger hunt. That's right. I don't have time for games. I want to learn about U.S. presidents. Then you should play this game. When you find an American symbol, you win points and a fun fact about a U.S. president. I have time for this game. Here are the symbols that I caught the Statue of Liberty for 20 okay, points. Stop. Yeah, okay. So, um, what Uh, is uh, that woman ya yeah, going to learn? Ya mau belajar apa sih tadi? Belajar apa sih? Atau ingin tahu tentang apa sih U.S. President? Ya yeah. by listening to that video, ya yeah, you can also uh, uh, can ya yeah, you are able to uh, speak in English, ya yeah, correct your uh, speaking, your pronunciation, and then also get the information from. Uh, the conversation. Ya, tidak hanya dari bagaimana cara Anda mengucapkan kata dalam bahasa Inggris ya, pronunciation-nya, tapi juga bisa mengambil uh, kesimpulan dari percakapan tersebut. You can also ya, uh, ya, yeah, yeah, sometimes you can also uh, watch that video without English subtitle. Bisa English subtitle-nya Anda hilang, hilangkan, gitu ya. Oke. Okay. Uh, pindah ke PPT lagi. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, for BBC podcast six minute English and the English we speak. So there are so many English podcasts, ya, yeah, that you can learn. You can choose, perhaps you interest to the VOA learning English. Tadi mungkin yang VOA learning English itu lebih menarik, ya. Yeah. You can uh, check it, ya. Yeah. Ya, yeah, oke. Okay. Um, ya, yeah, mana-mana saja itu juga boleh, mas. Yeah. Wake up. You already know what time it is. Let's go. Let's go. Three, two, one. Before. <laughs> Wake the up english time. we speak from BBC learning, .com. Or bbc learning english hello everyone this is the english we speak with me Feifei and oh no rob is late again oh sorry i'm late i missed my train oh and i had to wait for i had to wait for the next one are you okay rob you're very breathless. <sighs> well, you would be if you'd run to the station and from the station to the office. Uh, mm. What is the meaning of breathless? What is the meaning of breathless? breathless. <laughs> okay, so breathless is. So uh, it means that you can find the meaning of breathless. From the next sentences, Anda bisa uh, ini ya bisa mencari jawaban. Misalnya pertanyaannya adalah brightness apa sih? Bisa mencarinya dengan uh, uh, mendengarkan kalimat setelahnya. Tadi kan ya kalimat setelahnya itu tadi apa? Oh, I have to go to the certain place and then I have to go to another place lah. So that's the meaning of brightness. Ya, oke. Okay. Ya sudah mas, balik ke ppt lagi slide slide, ya yeah, oke, okay. so uh, ini nggak usah ya yeah. watch YouTube video ya yeah. you can check it ya yeah, on your uh, mobile phone ya yeah. you can uh, play practice uh, Max fluent ya yeah, lifelong learning lah it's not only uh, English podcast you can also watch your favorite TV show um uh, yeah I teach uh, At Yakpermas Permas uh, Banyumas ya, Politeknik Yakpermas Permas Banyumas, and I teach uh, medical vocabulary ya, jadi uh, kosakata uh, yang berhubungan dengan uh, medical vocabulary ya. I look for the TV show ya, yeah, and I got some uh, what is it, a video ya. Yeah. On that video, it's not only the way the nurse and the doctor treat the patient. No, jadi bukan bukan video tentang perawat dan dokter itu sedang merawat pasien. Tidak, that's so boring, uh, membosankan, ya, membosankan. I look for another video. Saya cari video yang lainnya. That's movie, ya, or TV show, ya. On that TV show. I uh take it uh what is it uh, 2020 to TV eh, sorry TV show 2020. um, talking about the mysterious illness like corona. Ya, waktu itu kan 2020 itu sedang corona ya, sedang corona. Tapi itu memang tidak bicara tentang corona. Jadi hanya uh, apa namanya? It's about uh, what is it? Eh uh, ya eh uh, the mysterious uh, illness ya memang uh, penyakit yang uh, berbahaya but they cover it with the story on that movie. Jadi lebih ke cerita dalam movie tersebut. Jadi tidak 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 dokter, pasien oke. Okay. So uh, where is your pain? Okay, please open your tongue. No, no that's about uh, ya yeah. uh, uh, that's not about the conversation between the doctor and the nurse or the patient. No, but Uh it's a story in a English movie. Yeah. Um yeah, there are so many people on that hospital and then wearing masks. Yeah, menggunakan masker, ya, yeah, menggunakan masker. And then uh the doctor, yeah, look one of the patient, yeah. And then uh he caught that the patient, yeah, have a burning Uh, what is it? Uh, burn? Uh, ya, yeah, burning uh, mark ya. Jadi ada tanda-tanda yang kok seperti terbakar seperti itu, terbakar. And then also have, a, uh, oh, sorry, want to vomit? And then uh, there is uh, what is it mark on the neck? Ya, jadi ada uh, tanda di apa namanya uh, di lehernya. Kemudian kok belakangnya itu seperti terbakar ya. Ya, so uh, the doctor asks to the patient in English. Okay, uh, where is the pain? This one? I do not know. I wake up and then I got this uh, mark. Nah. So that my student are interested uh, were interested at that time. Ya, jadi mahasiswa saya waktu itu tertarik dengan eh uh, apa namanya dengan uh, apa yang sudah saya tampilkan video TV show itu karena memang tidak monoton antara percakapan uh, percakapan antara dokter dan pasien so they want to know more they want to know more what is the next story uh, how about the next uh, session uh, so what is the mysterious illness how to how to what is it overcome uh, this problem bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut nah itu Ya, jadi, mahasiswa saya itu tertarik untuk menonton lagi. Nonton lagi, lagi bu, sebenarnya itu apa sih? What is the mysterious illness? Apa itu, bu? I do not know, it's like corona, gitu ya. Uh, Covid-19, but uh, it's not Covid-19, ya. Mereka membuat uh, sendiri, ya, video, uh, apa namanya, uh, memang itu uh, di tahun 2000, saya lihat 2020, itu di masa pandemi mereka buatnya. They made that, uh, what is it, uh, film or movie, Uh, yeah, in 2020, ya, yeah? okay, and then uh, next, put new words in your dictionary if you get. Uh, what is it? Um, mm, yeah, if you get uh difficult word, yeah, when you watch TV show, and then next, lah, okay, for listening, yeah, listening, uh, it's not only watch television. Yeah, or watch TV English TV show, and then listen to the English song. Ya, yeah. uh, but also you have conversation with other people. Anda kan juga ngobrol ya dengan teman Anda. Ya, yeah. uh, ini tambahan lagi, yeah, tambahan lagi. Ya, Anda kan kadang ngobrol dengan teman Anda. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, you have to be active listening. What does it mean? Active listening. Ya, respect to your partner when she or he are sorry is uh, speaking ya sedang berbicara. Kalau mereka sedang berbicara, anda harus menjadi active listening. Ya, ya oke. Okay. Uh, face the speaker and have have eye contact. Ini ini teknik uh, lebih ke teknik ya. Uh, coba uh, lihat orang yang sedang anda ajak bicara dan dilihat matanya, so it means that you respect to him or her, and then listen to no verbal clue too. Kemudian dengarkan juga, sometimes he or she will uh, use uh, his uh, or her verbal clue, ya, yeah. oke, okay, like eating, ya, yeah. pakai verbal clue-nya gitu ya, and then uh, don't interrupt, jangan memotong pembicaraan orang, ya, yeah. if the are Uh, speaking in English, listen without judging or jumping to conclusion. Uh, okay, wait ya. Yeah, she or he ya? Yeah. Tunggu ya. Yeah. Uh, she or he ya? Yeah. Finish his or her sentences sampai selesai dulu. Jangan mengambil kesimpulan ya. Yeah. Oke, okay. and then don't start planning what to say next. Jangan. Membuat planning, apa yang akan Anda katakan selanjutnya? Ya, spontaneously, you can speak it spontaneously. Anda bisa bicara dengan spontan saja, tidak usah dirangkai-rangkai seperti itu. Ya, kalau dirangkai-rangkai nanti, uh, kalau istilahnya bubar gitu ya, Pak. Ya, <laughs> ya, yeah, oke. Okay. And then show that you are listening, show that you are listening, uh, kemudian juga uh, menunggu ya perlihatkan bahwa Anda itu benar-benar sedang mendengarkan. Ya, mendengarkan uh, dia berbicara bahasa Inggris. Don't impose your opinion and solution. Don't impose your opinion and solution and then stay focus, stay focus. Ask question sometimes if uh, he or she finish her sentence or his sentence, ya, yeah. paraphrase and summarize after having discussion. Ya. Yeah. Ini uh, tips for active listening. It's not only uh, listen to the person uh, or ya yeah, uh, are speaking in English but also in uh, bahasa, ya. Yeah. Oke. Okay. And then Thursday, ya hari Kamis focus on speaking. Eh uh, ya setelah semuanya reading, writing, listening and please ya yeah, focus on speaking methods to enhance your English speaking skills wine conversation partner ya wine conversation partner temukan kalau mungkin di pondok ya Mbak Agnesta itu uh, temannya banyak yang bisa uh, bahasa Inggris ya so you uh, you uh, what is it you can find uh, partner easily ya and then make sure to listen as well as speak ya make sure to listen as well as speak ya uh, jadi uh, mendengarkan juga uh, apa namanya berbicara ya seperti berbicara and then surround yourself with English language surround yourself with English language like your mobile phone is also setting on your mobile phone on English language mobile phone Anda di setting dengan menggunakan bahasa Inggris nah, watch uh, what is it, uh, YouTube ya ya English podcast surround yourself with English language. Ya, itu uh, apa namanya? contohnya and then practice with music and movies. Practice with music and movies. Lah, oke. Okay. Build a strong foundation, ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, in uh, before having uh, or getting English competence, ya. Yeah. Build your vocabulary. Memang kalau dalam hal berbicara itu memang Anda harus mengembangkan kosakata Anda ya. Build your vocabulary and then improve your pronunciation yeah by uh, what is it uh, listen to the English song how to pronounce uh, the word yeah and then learn the natural flow of English for example uh, two words that come together to form one word like uh, I'm yeah because I'm yeah jadi anda bisa menyingkat kok ya jadi Um, buatnya natural flow of English. Like if I ask you how are you, Sometimes you also, you answer, "I'm fine, thank you." And you, ah, that's uh, not natural. You can use great, good. Ah, it's not only I do not say that fine, thank you. It's a incorrect, uh, respond. No, that's a good respond, but it's uh, like a uh, formal ya, lebih ke formal sekali gitu ya. Kalau ngobrol dengan teman Anda gitu ya, kalau... Uh, ngobrol santai gitu ya Hi, how are you? Great, good, ya. Yeah. So that's uh, use or uh, learn the natural flow of English. And then techniques to improve English speaking skill. masih lama ya. Oke. Okay. Uh, techniques to improve uh, English speaking skills ya yeah. for the first ya yeah. speech shadowing, speech shadowing. Ah, that's very useful for you. Basically, this is copying how a native speak. Speech shadowing can be done most simply by watching videos or a movie with subtitle. Ya, yeah, oke. Okay. When you watch movie, when you sing a song, Please speech shadowing. Setelah dia bicara, coba Anda coba try to speak up. Coba dia bicara apa? Anda ulangi lagi apa yang dia katakan. Ya, yeah. that's called speech shadowing. Ya. Yeah. Oke, okay. that's so easy I think. That's so easy. Ya, yeah. when you what's it uh, watch uh, a movie or uh, listen to the English song, ya. Yeah. Uh, after Uh, he or she speak uh, one sentence stop and then try to speak yeah with the same sentence uh, and then uh, self-talk oh, self-talk oh, self-talk yeah whether you choose to speak your thoughts out loud or record yourself singing talking to yourself and hearing the words will help you to improve to improve yeah You can also read out loud. Ya. Anda bisa gimana sih caranya untuk uh, ini ya selain Anda bisa merekam sendiri dengan menggunakan using your mobile phone ya. You can use uh, application Vocaro. Vocaro. Ya. V O C ya. Uh, uh, A R O O Vocaro. Vocaro ya. Uh, on that application you can what is it uh, speak ya yeah, in english and then it's automatically ya yeah, record yeah, your sound and then make it uh, into uh, what is it uh, like uh, ya yeah, sudah sudah jadi ini ya audionya sudah langsung jadi gitu ya yeah, jadi tidak usah misalnya kalau tidak menggunakan HP itu bisa pakai itu ya yeah, vocal record yourself so you can check Anda bisa uh, cek cek sendiri ya yeah, cek sendiri Uh, your pronunciation yeah the way you speak in english and then think in english this probably won't come naturally but you can have trained yourself to think in english by first translating the thoughts in your head yeah otherwise yeah you can keep a journal or diary of thoughts and write them in english ya yeah. atau mungkin anda ya yeah, uh, apa namanya beberapa ini memang tidak tidak bisa terjadi secara natural ya. Kan ini Anda masih belajar you are still learning. Ya, Anda masih belajar. Sometimes you can also think in English before uh, speaking. Ya. For example for if you have English speech, kalau Anda mungkin ada uh, apa namanya pidato berbahasa Inggris, you have to prepare it. Anda harus menyiapkan sebelumnya. Ya. And then have a good preparation, start with something simple like a fairy tale or traditional story from your childhood yeah uh, then you can take this to the next step and challenge yourself to retell a story that someone else share in english they'll have uh, this helps you yeah yeah to check uh, comprehension and understanding yeah okay jadi mungkin anda bisa uh, mengingat-ingat kembali gitu ya your childhood Ya, yeah, your childhood, masa kecil anda, ya, yeah, fairy tale or traditional story, ya, yeah. so you can use them, ya, yeah, use uh, yeah, use them, ya, yeah. uh, try to speak uh, as as the what is it uh topic that you are going to uh use ya yeah, for speaking, and then next uh, uh, Fridays hari Jumat, ya, yeah, Fridays, spend the entire hour on vocabulary, ya. Yeah. Lalu kemudian uh, belajar vocabulary, ya. Yeah. After having a reading, ya, yeah, on a reading activity on Monday, uh, ya, yeah. and then, uh, what is it, listening, and then uh, speaking, ya, yeah. next is uh, writing, ya, yeah. and the next is uh, spend the entire hour on vocabulary. Review all the words in your dictionary. Write them out. Say them out loud. Use them in a sentence. Make flashcard. Flashcard. You can make it by yourself. Yeah. You can find a picture. And then you can write uh what is it? Uh, the vocabulary. Yeah. This picture for example. Uh, book. You can find the picture of the book. Yeah. Gambar buku. Yeah. Or new words. Yeah. Atau kata-kata yang lain dalam berbahasa Inggris ya kata-kata bahasa Inggris yang lainnya ya anda bisa cari dibuat flashcard ditempel itu di uh, di apa namanya dinding-dinding kamar anda every day you will read it setiap hari anda pasti akan melihat oh ya oh ya itu kata barunya saya you can make it uh, make flashcard ya work until you have them all memorized flashcardnya setiap hari anda lihat ya You uh, see your flashcard on your room, ya, yeah, uh, and then memorize it, ya, yeah. after memorize it, change the flashcard. You can make a new flashcard, buat lagi, flashcard lagi, kemudian ditempel lagi, gitu ya. And then learn a word a day. Belajar kira-kira, ya, paling tidak sehari satu kata, misalnya. Atau bisa lebih, you can uh, learn more words, Anda bisa apa namanya belajar uh, lebih ya tidak it's not only one word but more than one ya yeah. and then play games play games ya yeah. oke okay, games i think that uh, for boys here mungkin yang laki-laki suka bermain game ya yeah. play games do you think that if you play games uh, anda berpikir tidak ketika anda sedang ngegame gitu ya you uh, learn New English word? Iya, iya betul ya. Anda bisa menemukan kata-kata baru dalam bahasa Inggris ya ketika sedang bermain game. Ya oke. Okay. So then, uh, what is it uh, playing game here? It's for entertaining, kan untuk hiburan gitu ya. Tapi juga untuk dapat ini juga kok, dapat uh, apa namanya pengetahuan juga. Ya uh, oke, okay. English word. Oke. Okay. Check your English vocabulary. Ini ada sedikit problem, ya. Kata depannya, oke. Okay. Check your English vocabulary. You can check your English vocabulary. in this sentence, ya, yeah, delete means to kira-kira apa gitu ya, uh, sembarang saja mas, coba sembarang aja. Oke, okay. oh nggak bisa ya, oh nggak bisa. Oke, okay. for the first, uh, remove or make invisible itu jawabannya. Lah, oke, okay. ya, yeah. ya, yeah, oke. Okay. So, uh, the auto look at the computer screen in horror with one keystroke she has deleted her entire manuscript delete means to erase ya yeah, oke okay. nah ini Anda bisa belajar ini loh ya ya yeah, oke okay, bisa belajar sendiri oh artinya delete itu apa sih gitu dalam kalimat seperti apa in a sentence ya yeah. and then next coba next Oh ya, yeah, oke. Okay. There are also uh, there is also picture warrior, ya yeah? warrior. Which one belongs to warrior? Which which picture belongs to warrior? Yang mana kira-kira? Uh, right or left? apa or above? This one ya? Yeah. Iya, yeah, this one ya. Yeah, oke. Okay. Ya yeah, mas. Ya, yeah, oke. Okay. So that's about uh yeah, learning vocabulary by using picture, ya, yeah, and so on. Ya, yeah, ya. Yeah. Thank you, Mas. And then next. Check you also next. Oh, sorry. Oh, ini saja, Mas. Sudah, Mas. Ya yeah, oke, okay. and then the last on weekend, ya yeah, weekend take a break uh, istirahat sebentar ya, yeah. find a new TV show, find a new song, find a new book. Pas uh, akhir pekan silakan anda uh, cari, ya tidak semuanya ya, semuanya ini semuanya di, di apa namanya di pelajari semuanya. You can choose anda, you can choose uh, find uh, new song ya yeah. or A new TV show, ya, yeah. and then the last. Okay, jo uh, check your English competence on Duolingo. Uh, Duolingo Mas terakhir ini, the last Duolingo saja, Mas. Lingung. Ya, oke, okay. uh, ya, mulai, mas, mulai oh, iya. bahasa Inggris, ya, aja, media ya. sosial, mengapa kamu belajar bahasa? Belajar, belajar, um, ya, biasa. Biasa saja, nggak apa-apa, Mas. Biasa ya. lanjutkan dengan Google. Di tempat saya, saya sudah daftar sih, ya. Jadi, langsung terlihat, ya. Oke, pilih jalurmu. Uh, sudah mengerti sedikit bahasa Inggris jangan baru pertama kali sudah mengerti oke okay, next ambil tes untuk menempat maju mulai tes ya yeah, oke okay. yuk uh, together with me saya minum air oke okay. I yeah, I. I minum drinks mm. Water, ya yeah, water. Mas, water, ya yeah. periksa. Salah, mana salahnya? Which one is the correct uh, one? Yang mana yang salah? <laughs> no, no, no. Maksudnya ini yang salah. Yang salah yang mana? Uh, which one is incorrect word or, or incorrect? Uh, yeah, it's like written expression ya. Ini kan seperti written expression ya pak ya. <laughs> ya, yeah. oke okay, yang mana? drinks it should be drink, ya because the subject is i okay next mas this is the last ya uh, saya seorang laki-laki be careful i i M mas M, ikuti ngikuti ini M, yuk ya A man? Oke, okay. nggak apa-apa. Apa. A man. A man. A? man. <laughs> ya, udah. Oke. Okay. Periksa, Mas. Periksa. Oke, okay, ya. Yeah. So, it's wrong. Why? Kenapa? It should be I'm a man. You should put a because se or orang. Oke, okay. seorang bukan banyak ya. Yeah. It's not it's not plural noun, but it's a singular noun. Oke, okay. next. Ya. Yeah. Eh, uh, hati-hati ya. Saya bukan seorang anak laki-laki. I I, ya mas, I am am. Saya ngikuti Anda ya. Not ya. Yeah. Not. Uh oh uh, boy, oh uh, my uh, yeah. boy. Yeah, periksa. Yeah, okay, good. <laughs> yeah, okay. Next, mas, Lanjutkan. They are girls. Ah, you can also listen what they uh what they pronounce uh, the sentence. Okay, they are girls. Artinya, what is the meaning of they are girls? Yeah. Mereka, mereka adalah perempuan. Yang apa bang, -apa, apa Perempuan. Oke, okay, perempuan. Yes, oke, okay, that's true. Betul ya? Oke, okay, mereka uh, perempuan. Girls here. Plural noun. Plural noun. Kata benda jamak. Because they 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 it means that uh plural uh noun yeah. Okay, yeah. And then next Lanjutkan. I am not a boy. Mm. So you can also listen what they speak. <laughs> okay. I am not a boy. Ah. I am not a boy. I am not. Oh yeah. Boy, I am not a boy. Ya, yeah, oke, okay. that's great, ya. Yeah. Oke, okay, next, lagi mas. Kita, uh, we learn the type of question. Kita belajar uh, ini apa namanya, tipe-tipe soalnya. Uh, next, mas. Nah, ini, you have to uh, write in English. Kami makan nasi. Kalau tadi kan Inggris ke Indonesia, gitu ya. Oke, okay. uh, kami makan nasi. We We. eat rice. Oke okay, ya, yeah. I want choose one of you. Oke okay, saya ingin me, menunjuk salah satu ya. Yeah. Uh, next mas ya. Yeah, I am a man. Uh, yes mbak. You, yes, you, 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 ya, yeah, you, oke, okay. I am a man. Uh, yang keras, Mas, eh, Mas, kok masih, Mbak? I, I, M, M, Ah. A, uh, Man. 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 Ya, yeah, okay, good. Eh uh, Mas, ya, yeah, you. Oke. Okay. Next. Dia minum air. See. Si. si. She, ya. Yeah. She. Minum air. Drink drinking drinking Dia minum air, ya? Yeah. Drinking. Drinking. Ya? Yeah. saya ikut Anda, ikut Anda. Yeah. It's your opinion. Oke, okay. uh, airnya mana airnya? Oh, yeah, water. Oke. Okay. Water. 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 Oke. Okay. So that's incorrect. She is drinking water. Iya, yeah, she is drinking water, because there is no drink kan tidak ada drinknya ya, adanya drinking, so you need helping verb, is Anda membutuhkan is ya, uh, masih berapa? Oh, 10 menit ya, oke, okay. and then next ya uh, yang sebelah sana belum pernah ditunjuk ya Mas, ya, oke. Okay. Ah, uh, that's the type of question. Nah, dari tadi kan uh, masih uh, statement ya. So there are so many st uh, English statement, ya, or English uh, English sentence, ya. So we were sit write English question. Ya, Mas? Apakah dia seorang laki-laki? What? Ya? Yeah. He? 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 Is? Ya? Yeah. Is? Is? Yeah, okay. A? Pa. Boy? Boy? Oke. Okay. Ya? Yeah. Ya, yeah, oke. Okay. It's a question. Ini bentuk pertanyaan. So you have put, uh, you have put uh, to be. To be, okay, uh, on the beginning of sentence, ya, yeah. Is he a boy? ya, yeah. Is he a boy? ya, yeah. oke, okay. So that's question. And then next, selanjutnya mas. Okay. I drink water. I drink water. Um, uh, yang sebelahnya saja mas, biar biar Pak Sukron nggak kemana-mana. <laughs> Oke, okay. I drink water. Saya maaf, uh, gambarnya nggak kelihatan sama saya. Bisa diperbesar, Bu? Oh? Diperbesar? Oh iya, oke. Okay. <laughs> ya. Saya minum air. Oke, okay, that's good. Ya, yeah, oke, okay. next, sebelahnya saja ini. Nah, oke, okay, next, next, mas. Apakah saya seorang laki-laki? On the previous question, also it's a form of uh, interrogative sentence. Tadi kan juga sudah ada contohnya, ya, yang kalimat pertanyaan: "Apakah saya seorang laki-laki?" Apakah saya seorang laki-laki? Apakah saya seorang laki-laki? Apakah saya seorang laki-laki? I. <coughs> I. I am. Yeah. I am. Man. Ya, yeah. oke. boy. A Boy. Iya, yeah, oke. Okay. So the correct one is, ya, yeah, itu di bawah, Mas, di bawah. Lah, oke. Okay. Am I a man? Apakah saya seorang laki-laki? Itu. Ya, yeah, the last, sekarang terakhir ya, terakhir. Uh, hmm, Pak Sukron saja nggak apa-apa, <laughs> yang pilih siapa saja Pak Sukron. <laughs> yeah, Oke, okay, the last question. Saya bukan seorang anak perempuan. Oh ini, uh, so uh, we find different uh, type of uh, sentence. It's a negative sentence. Ini kalimat negatif iya yeah, ini kalimat negatif tadi kalimat pertanyaan kemudian kalimat uh, apa namanya uh, statement gitu ya statement yuk mbak I, saya bukan seorang anak perempuan I not uh, I not not a girl a girl, girl. girl. ya yeah, oke okay. you need to be mbak anda membutuhkan to be M um, Ya, yeah, because it's nominal sentence. Karena ini adalah kalimat we. nominal. Ya, yeah, oke. Okay, so, uh, thank you. Ya, yeah, sudah mas. Balik lagi. Uh, uh, presentation slide. Ya, yeah, oke. Okay, so the last I take it from Johan Wolfgang. Ya, yeah. knowing is not enough. We must apply. Mengetahui saja tidak cukup ya. Kita harus mengaplikasikan hanya tahu-tahu saja atau tadi mendengar saja tanpa mengaplikasikan. tadi sudah mengaplikasikan just know you have a play your competence by using Duolingo or you can check your vocabulary or you can check reading uh, competence your reading competence by using some uh, application ya yeah. wishing is not enough in, uh, wishing is not enough ya yeah. ingin saja itu tidak cukup ya yeah, we must do kita harus melakukannya jadi saya ingin berbicara bahasa Inggris sajalah but did you never practice it? Tapi Anda tidak pernah mempraktekannya. So that's useless. So knowing it's not enough, we must play. Wishing is not enough, we must do. ya yeah, Okay. So I think that's all for my presentation today. ya yeah, Thank you. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Thank you very much for our great speakers of the day. Masya Allah sekali ya. Ternyata kita bisa mempelajari bahasa Inggris itu in one week. How to improve our English in one week? Dalam setiap hari itu ternyata bisa kita pecah-pecah menjadi bagian keterampilan masing-masing. Coba ya kita review bersama. What is the suggestion for uh, Monday? Monday will be for yes for reading. Thank you Mbak Agnes ya yeah, kalau tidak salah. Oke okay, thank you. And how about Tuesday Selasa agendanya apa ya Selasa? Selasa, hello guys Selasa, ya yeah. writing after you read and it will make you easier to write. Senin sudah banyak baca. Nah Selasa tuangkan bacaan tersebut ke dalam tulisan. And how about Wednesday Wednesday will be? Ya yeah, listening, oke. Okay. Setelah bisa membaca, kemudian dituangkan dalam tulisan, kita ganti ke listening untuk hari Rabu. Nah, what is the next strategy for Thursday? Ya, yeah. ingat ya tadi habis membaca dituangkan dalam menulis. Kemudian Rabu setelah mendengarkan atau menyimak, tuangkan dalam speaking. And how about the Friday? Friday vocabulary, ya yeah, kan ya? Yeah? Jadi penting sekali untuk kita bisa menggunakan bahasa tersebut kita harus tahu kosakatanya dengan apa dengan vocabulary atau kita hafalan kosakata-kosakata kosa kata. tadi sudah banyak sekali trik dan strategi yang bisa digunakan ya bisa menempatkan kosakata tersebut dalam dalam sticky notes seperti itu ya kemudian ditempelkan di tembok atau kita gunakan games kita gunakan juga um, gadget kita all in English seperti itu supaya supaya kita semakin banyak akses terhadap bahasa tersebut sehingga meningkatkan kosakata kita and how about weekends Saturday and Sunday apa aktivitasnya take a break oh apa itu take a break kita saatnya senang-senang ya, senang-senang setelah kita belajar from uh, Monday to Friday. Apa senang-senangnya di situ yang disampaikan tadi adalah find a TV show and also new, new book. Buku yang baru bisa, kemudian melihat tayangan televisi juga bisa. Tetapi tidak hanya membaca saja, tetapi tidak hanya menyimak TV saja, tetapi kita juga wants to improve our capability in English from watching the movies and then also reading the new book. Nah, seperti itu ya. Jadi once again we everyone of us, kita semua ya, bisa menerapkan apa tadi yang disampaikan oleh pembicara kita dari yang bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris atau kita aplikasikan secara silang ya yaitu apa tadi yang dipaparkan di dalam materi bahasa Inggris kita aplikasikan juga ke bahasa Arab dan juga sebaliknya apa yang tadi disampaikan di bahasa Arab kita aplikasikan dalam bahasa Inggris karena semuanya itu mempunyai satu satu visi dan misi ya mempunyai empat skill yang sama kemampuan berbahasa dan juga kita bisa belajar tentang bahasa jadi jangan sampai kita belajar bahasa saja tapi tidak bisa menggunakannya atau kebalikannya, kita asal menggunakannya tanpa tahu karakter bahasa tersebut. Jadi, penting atau tidak penting sekali untuk mempelajari dua poin tersebut, ya: berbahasa dan juga tentang bahasa. Berbahasa itu bagaimana kita menggunakan, kemudian tentang bahasa tersebut, yaitu tentang karakter, kemudian vocabularies, and also the grammar, misalnya seperti itu. Jadi, penting untuk... Mem mempunyai motivasi, ya, memotivasi diri kita sendiri untuk belajar. Karena, kalau bukan kita yang memotivasi diri kita sendiri, lalu siapa lagi? Dan teman-teman juga harus optimis, ya, jangan pesimis dulu, jangan wah, bahasa Arab sulit sekali. Nah, jangan seperti itu, ya, kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang percaya kepada diri kita, lalu siapa lagi? Begitu, kan, ya? Alright, now guys, this is time for question and answer sessions. Nah. Untuk sesi pertanyaan ini kita buka per termin ya atau per sesi. Sesi pertama yaitu tiga pertanyaan dulu boleh. Nanti silakan disebutkan nama teman-teman siapa. Kemudian pertanyaannya ditujukan ke siapa seperti itu. Atau nanti kita bisa di, satu pertanyaan ditujukan untuk kedua pembicara kita sehingga bisa saling ban, saling melengkapi pemahaman kita terhadap kebahasaan ini. Ya silakan bagi yang akan bertanya silahkan bisa menanyakannya tiga ya, satu mbak Agnes dua dan tiga ya saya pilih dulu ya satu dua dan tiga silakan nama dan ditujukan ke siapa atau ke kedua pembicara kita yang sangat luar biasa ini juga boleh silakan ya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nam, Ismahuli uh, ismahu li nafsi, ismi Agnesta Salsafila Putri Wandana. Ana min kismil uh, al-islamiyah. Nam, uh, wajihu soal lakum ya Ustazah Rani. Nam, uh, walakin litas hilani walakun ana antakallam bilu khutul Indonesia. Nam, uh, di sini saya memiliki pertanyaan yang saya masih kepo ya akan hal itu yakni Kenapa sih Al-Qur'an itu menjadi standar bahasa Arab? Bukannya Al-Qur'an itu diturunkan uh, apa ya di tengah-tengah masyarakat yang sudah berbahasa Arab seperti itu. Dan apakah mereka dengan senang-senang untuk menerima Al-Qur'an sebagai standar bahasa? Uh, waktu al Atali yakni min aina wa kaifa nabda lil mubtadiin li uh, al -Arabiyyah. Bagaimana sih kita tuh memulai dan caranya gimana? Soalnya Uh, dari beberapa kasus yang terjadi, walaupun ada pengembangan bahasa, tapi teman-teman tuh masih kayak kesusahan sekali gitu ya. Apalagi kita yang sudah mahasiswa yang baru menemukan bahasa Arab tuh sangat merasakan susah. Sebenarnya itu bagaimana sih apa yang harus langkah pertama kita untuk belajar bahasa Arab? Oke, okay. uh, and for Mrs. Artika, uh, actually I don't have any question, but Uh, Insyaallah I will do your tips and trick for my uh, improve my English in a week. Okay, Insyaallah I will do it. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Wulandari dari Prodi BKMI, izin bertanya kepada Ibu Khairani, bagaimana sih tips atau cara belajar bahasa Arab yang bagi mahasiswa yang mulanya tidak memiliki niat belajar bahasa Arab tetapi tiba-tiba ingin belajar bahasa Arab, bagaimana tipsnya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan. perkenalkan, Masya Fadila. Di sini saya akan bertanya, bagaimana uh, cara agar kita mau belajar bahasa Arab, Inggris? Kita sedang semangat, semangatnya belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Akan tetapi di lingkungan sekitar banyak yang membicarakan lah, sok lah. Uh, So soan belajar bahasa gitu. Nah bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut dan bagaimana caranya agar kita tetap terus semangat dalam belajar bahasa. Terima kasih. Ya terima kasih kepada Mbak Agnesta Mbak Rizky, dan Mbak Hairunisa ya ter uh, untuk pertanyaannya yang sudah disampaikan tadi ya. Ternyata mereka Teman-teman mahasiswa ya, sangat antusias sekali di sesi tanya jawab ini sehingga bisa langsung konfirmasi bagaimana sih solusinya untuk bisa disampaikan. Yang pertama saya review lagi ya pertanyaan dari Mbak Agnesta. Mbak Agnesta menyampaikan, kenapa bahasa Arab, bahasa yang ada di Al-Qur'an dijadikan sebagai standar bahasa Arab? Padahal mereka sudah menggunakan bahasa Arab Apakah mereka juga menerima dengan mudah dan dengan senang hati? Lalu bagaimana langkah pertama untuk belajar bahasa Arab bagi kita? Nah, kita langsung dengarkan jawabannya ya, Bu Hairunisa. Silakan untuk menjawabnya. Baik, uh, terima kasih. Syukron atas uh, Mbak siapa tadi namanya? Mas Agnes. Oke. Okay. Uh, Terima kasih. Uh, soalnya sangat uh, menarik ya. Kenapa bahasa Arab itu standarnya bahasa Al-Qur'an Ya. Yang pertama, uh, kita harus tahu sejarah dulu ya gitu. Tapi sejarah kalau mau kita kaji dalam waktu yang <laughs> sesingkat ini uh, mungkin uh, tidak cukup. Cuman saya hanya sekilas saja memberikan gambaran bahwasanya memang bahasa kenapa bahasa Arab itu dikatakan bahasa yang sangat spesial bahasa yang sangat uh, apa namanya bagus gitu ya karena memang dijaga sendiri oleh Allah melalui kitabnya makanya itu kalam kalamullah ya nah, walaupun umpamanya kita mengatakan kan mereka sudah pakai bahasa Arab ya dan mereka semua sebenarnya orang Arab sendiri belum semuanya menggunakan bahasa Arab fushah mereka lebih banyak menggunakan bahasa Arab Amiyah, gitu. Nah berawal juga dari tulisan Arab yang dulu uh, ada sejarahnya, tidak langsung ada titik, ada harokat gitu ya. Maka dari itu ada di zaman uh, sebelum Hijriah itu di zamannya uh, apa ya? Saya lupa Ali bin Abi Thalib. Nah ya, itu diwajibkan bahwasanya Warga harus menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian baru lahirnya uh, ilmu saraf dan nahu waktu itu. Nah, kenapa harus ada ilmu saraf dan nahu ini? Karena untuk mengkaji juga ya, kawait kawaid yang terkandung di dalam Al-Quran itu, dan itu uh, salah satu upaya bagaimana menjaga bahasa Arab itu sehingga tidak berubah. Gitu, dan bahasa Arab itu alhamdulillah sampai sekarang tidak banyak perubahan, gitu ya, tidak banyak perubahan beda ya kalau bahasa kita di bahasa Indonesia mungkin sudah banyak uh, perkembangan ada perubahan yang dulu tulisannya aja uh, Duelu gitu ya dulu dibaca nah sekarang sudah beda gitu nah begitu juga dengan uh, bahasa Arab itu dijaga sekali gitu oleh uh, agama kita sendiri dan juga oleh Allah makanya dulu E, tidak dengan apa belum ada tulisan hanya hafalan makanya ditulis kemudian dikaji keilmuannya berawal dari juga bagaimana suaranya aswatnya membunyikannya ketika ada titik ada harokat gitu panjang pendek nah kemudian hukum dari e, kenapa kok harus kasroh kenapa kok harus domah nah itu kajian dari e, nahu tersebut nah kalau umpamanya mereka apa e, masalah mereka welcome atau tidaknya pastinya ada penolakan gitu makanya juga e, sampai saat ini mereka sendiri e, belum tentu semuanya kita kalau umpamanya ke apa yang mungkin yang sudah ada yang pernah e, haji atau umroh gitu itu kalau umpamanya nanya pakai bahasa pesah itu agak <laughs> ya mereka malah jago bahasa Indonesia, gitu, karena yang banyak, <gul> belanja itu orang Indonesia, jadi yang dipelajari bahasa Indonesianya. Padahal kita udah persiapan, ya, gitu, untuk ngomong uh, transaksi <gul> nanti dengan mereka menggunakan bahasa Arab, gitu. Akan tetapi, ternyata mereka belum sepenuhnya menguasai bahasa Arab itu sendiri, gitu. Ya, kurang lebih begitu, ya. Oke, okay, kemudian kapan bahasa Arab itu, uh, apa namanya? bisa dipelajari dan bagaimana khususnya untuk para mubtadi ya bagi pemula apalagi yang belum punya pengalaman gitu makanya eh, mohon mas apa moderator eh, operator boleh saya minta tolong dibukakan podcast arab nah mungkin ini nanti bisa jadi salah satu referensi ya ada yang pernah buka podcast arab sudah ada sudah ya oke okay. saya rasa Tahu ya. Nah, tapi mungkin untuk yang lain bisa melihat eh uh, siapa namanya syekhnya? Ingat? Ada yang sudah pernah yang lain podcast Arab? Belum. Oke, okay, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. أهلاً وسهلاً بحضراتكم في قناة لأن هذا المرئية والمرئيات التالية ستكون بدون إخراج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> ربنا هل تريد أن تعرف أكبر خطأ عند تعلم أي لغة بصفة عامة واللغة العربية بصفة خاصة؟ سأخبرك إن أكبر خطأ عند تعلم اللغة العربية هو البدء بدراسة القواعد أي البدء بتعلم علم النحو والصرف. هل تعرف لماذا؟ لأن هناك فرقا بين تعلم اللغة والتعلم عن اللغة. تعلم اللغة هو تعلم مهارات اللغة، يعني كيف تتكلم بهذه اللغة؟ وكيف تفهم عندما تسمعها؟ وكيف تقرأ نصاً عربياً وتفهمه؟ وكيف تكتب هذه اللغة كذلك؟ هذا اسمه القواعد العملية هو تتكلم ولا أن يعني أنك لم ابن مالك والأول ألم ولا تلم... آخر من يعلمون اللغة العربية بالفطرة هذه لغتهم ليس هناك أي قواعد لتلك اللغة هم يسمعونها عن آبائهم وأجدادهم ثم يتكلمون مثلهم ليس هناك قواعد ليس هناك علم الصرف ولا علم النحو ولا غيره طيب ستقول لي ومتى بدأ علم النحو والصرف أصلا؟ الجواب أن علم النحو والصرف بدأ في عهد الخليفة علي بن أبي طالب الخليفة الرابع أي عام خمسة وثلاثين من الهجرة بعد عشرين أن الصرف في عهد عثمان الخلفاء الراشد كيف بدا علم النحو والصرف ولماذا بدا الجواب لانه في عهد الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي زادت الفتوحات الاسلاميه فتح المسلمون بلاد العراق والشام وكثير من البلدان وبالتاكيد اختلط العرب بغير العرب اي اختلطت اللغه العربيه بلغات اخرى اجنبيه فهذا ادى الى ان العرب تاثروا باللغات الاخرى واصبحوا يتكلمون اللغه العربيه بطريقة خاطئة، لذلك أمر سيدنا علي بن أبي طالب أن تُكتب قواعد اللغة حتى تحفظ من الخطأ ثم الضياع، وسُمي هذا بعلم النحو. هل عرفت الآن متى بدأ علم النحو ولماذا بدأ؟ طيب أنا سأسألك سؤالاً الآن. وضع علم النحو وعلم الصرف هل تتكلم أنت تبدأ التعلم بقواعد اللغة وأنت أصلا لم تتعلم اللغة كيف تحفظ شيئا هو غير موجود أصلا تعلم اللغة أولا بعد ذلك احفظها من الخطأ لا تبدا من فضلك بتعلم القواعد اي بعلم النحو والصرف هذا خطا كبير جدا ستسالني الان من اين ابدا وكيف ابدا الجواب ابدا بتعلم مهارات اللغه يعني كيف تستمع الى اللغه كيف تتكلم باللغه كيف تقرا باللغة، كيف تكتبها بطريقة صحيحة؟ استمع إلى اللغة العربية كثيرا، تكلم بها كثيرا، واستمر في هذه المهارات حتى تصل إلى المستوى المتوسط في اللغة، إذا أنت تستطيع أن تتكلم حول موضوعات اللغة العربية المختلفة حتى المستوى المتوسط، من هنا ستبدأ في دراسة علم النحو والصرف. وهذه هي الطريقة الصحيحة في التعليم. فأنا مثلاً معلم مصري ودرست اللغة العربية في مصر لوقت طويل والحمد لله. وطلابي؟ siapa yang terakhir Mbak Fadila ya biar juga tetap semangat belajar bahasa Arab gitu nah dilihat dulu kalau kita mau belajar bahasa bagi tadi ya bagi pengamula lebih baiknya kita belajar tentang maharot Allah ya jadi kita belajar tentang kemahiran berbahasa jangan belajar nahunya dulu udah dihafal nahu sorof gitu ya ehm, da e, umpamanya tasrif al lughawi gitu ya kemudian zahaba zahaba dahabu gitu tapi nggak pernah digunakan gitu nah hafal ya tapi kita tidak pernah menggunakannya kita sudah tahu zahaba itu untuk dua orang gitu tapi kita nggak pernah menggunakannya hanya untuk satu orang saja gitu hanya untuk mufrad ya tidak untuk musana ataupun jamaknya nah itu juga akan berpengaruh jadi ee, lebih baiknya bagaimana strateginya kita harus belajar maharatnya dulu dan tidak tertutup eh, apa namanya kemungkinan tetap harus memahami eh, kawaitnya gitu sehingga kita tidak eh, apa namanya sembarang ngomongnya gitu ya yang bisa dimengerti oke okay, eh, mungkin itu jawaban dari saya eh, terima kasih cukup Mbak Agnes ya kayak apaan Ya, terima kasih kepada Bu Khairunisa untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Agnesta ya. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaan kedua dari Mbak Rizki. Bertanya tentang bagaimana tips atau cara bagi mahasiswa yang awalnya tidak memiliki niat untuk belajar bahasa Arab, tapi tiba-tiba ingin belajar bahasa Arab. Kira-kira bagaimana tips atau caranya? Nah, kita tanyakan kepada Bu Khairunisa. Oke okay, baik uh, Mbak Rizky ya, ya tadi uh, dengan pertanyaannya tips belajar bahasa Arab ya yang tadinya belum punya niat ya sekarang kira-kira yang hadir di sini sudah punya niat belajar bahasa Arab? <laughs> Oke <Okay, laughs> ya niat ya gitu karena mau tidak mau nanti selesai dari UIN harus lulus TOEFL dan Tuafa, jadi mau tidak mau dan seharusnya bangga ya berada di lingkungan ini karena mensupport kita untuk belajar bahasa asing. Nah kalau umpamanya tadinya belum ada niat gitu, eh ucuk-ucuk ada niat gitu ya, berarti kan dapat hidayah ya mbak ya. <laughs> Yang tadinya mungkin nggak kepikiran belajar bahasa Arab, ya ternyata sekarang harus dipertemukan dengan bahasa Arab. Nah E, tadi sudah saya sampaikan, yang pertama keseriusan ya. Kalau umpamanya udah ada niat, berarti niatnya diperkuat. Nah, setelah kuat serius gitu, tidak hanya niat saja. Nah, bagaimana kita serius dalam belajar, kemudian mengikuti pelajaran itu, dan membuat e, diri kita sendiri juga nyaman, tidak merasa itu beban. Kalau belajar kan berarti ada rasa ingin tahu. Nah, kalau umpamanya ingin tahu, otomatis e, kita. Dikasih tugas atau umpamanya berusaha mencari sesuatu itu tidak dengan beban, karena sudah ada niat sendiri, tidak dipaksa. Nah, kemudian setelah uh, kita punya keseriusan yang cukup, nah, kita mulai dari yang tadi ya, kita belajar tentang kemahiran, kemahiran berbahasa diawali dulu dengan mendengar. Nah, tapi kalau umpamanya Mbak Rizky senangnya apa di antara yang empat itu, yang mana membaca, menulis, atau membaca. Oke, okay. kalau umpamanya membaca, membaca sukanya baca apa? Baca Quran, masya Allah. Ya, oke, okay. ya bagus sekali itu sudah modal awal yang ini ya tepuk tangan dulu buat Mbak Rizky. Ya itu modal awal yang sangat uh, sangat baik dan luar biasa sekali ya gitu membaca Al-Quran. Nah dengan membaca Nah, berawal dari membaca itu, kemudian perlahan-lahan, oh ingin cari kosakata gitu ya. Nah, dibaca artinya Mbak gitu ya. E, arti dari berawal dari Al-Fatihah saja gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca artinya gitu. ar rahim Sehingga kita enggak sia-sia. Oh, ternyata Ar-Rahman itu artinya ini. Oh, Ar-Rahim itu artinya apa? Maha penyayang. Nah, Ar-Rahman Maha pengasih. Oh bedanya Rohman sama Rohim begini. Akhirnya kita dapat kosakata. Nah berawal dari membaca. Kalau memang senangnya baca Al-Quran berarti baca Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian dilihat artinya. Nah biar jadi modal itu kemudian ditulis. Nah jangan hanya dilihat saja. Ditulis kosakata yang saya dapatkan dari ayat Al -Fatihah, surat Al-Fatihah hari ini apa saja. gitu. Nah kemudian kita tulis. Kemudian setelah kita tulis. Oh kalau umpamanya. Oh, saya menyayangi ibu saya. Nah, nanti dikembangkan diterjemahkan kira-kira eh nanti kalau saya menggunakan mengungkapkan rasa sayang saya kepada ibu saya gimana gitu. Nah, dengan menggunakan versinya Al-Qur'an gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu eh di e, cross check dulu tujuan kita belajar bahasa Arab untuk apa? Karena tujuan belajar bahasa akan menentukan cara kita belajar gitu. Nah, karena kalau umpamanya kita ingin memahami teks-teks Arab gitu ya otomatis nanti cara belajar kita juga beda. Kalau umpamanya kita ingin belajar uh, bisa berbicara bahasa Arab, nah berarti kita yang pertama harus punya kosakata, kemudian sering mendengar dan punya partner. Nah nanti mungkin saya maaf ya Bu, uh, ini tadi sekalian menjawab yang nomor tiga ya, biar sekalian maksudnya uh, nanti kalau umpamanya kita udah part, ternyata kita nggak punya partner ataupun partnernya oh sok-sokan kamu gitu ya pengen belajar bahasa kok kayaknya apa ya show up banget gitu ya pengen ngomong bahasa segala, wong kita yang mudah dipahami aja lah gitu. Nah untuk menemukan hal-hal yang gitu, oh ya sudah, berarti itu bukan good partner ya, gitu, bukan teman yang bisa mendukung kita untuk bisa belajar bahasa. Kalau memang nggak bisa, teman-teman sekitar kita cari native gitu. Sekarang kan udah banyak ya lewat video. Nah, seperti yang dilakukan Vicky Naki tadi, gitu. Nah, kita cari yang muslimah, yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, gitu. Kalau enggak, uh, atau mungkin dosen. Nah, dosen yang bisa dijadikan partner kita. Bu, gitu, saya pengen suatu saat, uh, apa namanya, kalau saya WA-nya sama ibu pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya, gitu. Kan itu juga bisa, gitu. Jadi, latihan nulis, latihan ini. Dan insya Allah saya rasa dosennya nggak akan marah, ya, kalau diajak uh, seperti itu, gitu. Karena itu juga akan menjadi... Kita butuh lingkungan ya biah gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa membuat semakin semangat ya. Dan yang paling utama setelah punya niat juga harus istiqomah. Karena kalau sudah nggak niatnya kuat tapi di pertengahan jalan memang banyak godaan pasti ya, mbak ya. Nah itu harus istiqomah. Niatnya kembali tujuan kita belajar bahasa Arab apa? Karena itu akan menentukan cara kita belajar ya. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih Bu Hairunisa. Ya tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Agnes, Mbak Rizky, dan juga Mbak Hairunisa. Sekarang kita akan dengarkan dulu ya respon atau bagaimana sih pendapat dari Bu Artika Wina terkait pertanyaan tadi ya terakhir yaitu pertanyaan Mbak Hairunisa. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris, bahasa Arab dan Inggris. Bahasa Arab tadi sudah ya bahasa Inggris. Uh, ketika kita sedang semangat, tapi ketika kita sedang latihan mandiri atau sedang latihan, ada saja ya yang mempunyai komentar negatif sosokan. Itu bagaimana sih? Bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana supaya tetap semangat? Oke, okay, kita dengarkan pemaparan dari Ibu Artika. Ya, terima uh, pertanyaannya Mbak Hairunisa. Uh, pertanyaan dari Mbak Hairunisa. Uh, ya, yeah, it's also happened with me when I was at uh, ya yeah, secondary school, ya, yeah, or high school, ya. Yeah, when I learn English, ya, yeah, for the first time, when I interest to English for the first time, I, what is it? Some friend, ya, yeah, my friend, ya, yeah, my friend, uh, think that, ya, yeah, uh, uh, yeah, sok-sokan seperti itu, ya, sok-sokan belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing gitu, ya. Yeah, but uh, Uh, when i can what is it uh, answer the question yeah from my teacher yeah in english yeah and then i uh, what is it uh, make sentence uh, in english yeah uh, they think that uh, yeah my friend at the time that could could okay i could uh, what is it uh, Master English that at that time ya, yeah. and if there was some homework ya yeah, ada beberapa PR bahasa Inggris itu akhirnya pada saat itu SMA ya buku saya itu muter gitu, buku saya itu muter mbak gitu. Jadi eh, pasti kalau ada PR bahasa Inggris eh, saya dan partner saya waktu itu ya teman saya yang memang kita interest ke bahasa Inggris eh, lebih daripada teman yang lain buku kami itu muter. Kalau tidak saya, ya teman saya yang satunya. Ya, so it means that uh, we can also uh, close to them ya yeah. who was it think that oh sok-sokan belajar bahasa Inggris gitu. Kita bisa mendekati kok. Uh, toh sebenarnya mereka aslinya tuh butuh seperti itu. Cuma karena memang uh, apa namanya uh, tidak bisa, jadi akhirnya merasa bahwa kita-kita yang mau belajar bahasa Inggris gitu ya bahasa asing uh, di dulu semangatnya. So maintain your motivation in learning uh, foreign language, like Arabic and English. Di maintain saja, maintain, dipertahankan motivasinya gitu ya untuk uh, belajar bahasa Inggris. Find a new, uh, find a partner, good partner. And at that at that time, I also uh, have a uh, partner. Saya punya partner waktu itu. I try to close to the friend who uh, was it uh, have a negative thinking about uh, learning English, ya. Yeah. But at that time ya, yeah, I think uh, I have told it that buku saya muter kalau ada PR bahasa Inggris gitu ya. Kalau uh, ada apa namanya tes seperti itu ya, Inggris uh, tes ya pasti mereka minta jawaban. Kalau gurunya sedang keluar sebentar di depan kelas ya, itu mereka langsung tanya jawabannya. Berarti kan intinya mereka itu butuh seperti itu ya. Jadi jangan jangan sampai down ininya apa namanya semangatnya gitu ya. Saya rasa cukup saja Bu Terima kasih banyak atas paparan tadi ya jawaban terhadap tiga penanya kita pada siang hari ini. Insya Allah sudah terjawab dengan sangat jelas ya Mbak Agnesta, kemudian Mbak Reski dan Mbak Khairunisa. Nah sebenarnya saya ingin membuka sesi lagi tapi sayangnya waktu sudah pas sekali jam 12 lebih satu menit sesuai dengan yang kita agendakan bahwa insya Allah kegiatan ini selesai jam 12 dan alhamdulillah sudah jam 12 saatnya kita untuk closing penutupan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para peserta dan juga kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ini sudah berkenan untuk berbagi ilmu, motivasi, dedikasi sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah tentunya sangat bermanfaat. Kemudian saya uh, menyampaikan lagi ya. Saya menyampaikan lagi bahwa teman-teman peserta jangan lupa ya, nanti sebelum meninggalkan ruangan ini nanti akan kita tutup dulu ya, akan saya serahkan ke MC dulu. Saya menyampaikan lagi bahwa untuk tadi yang ada di dalam ATK ya, pretest, kemudian posttest dan CV-nya diisi jangan lupa jika ada yang perlu ditandatangani, maka ditandatangani nanti ketika sudah selesai kegiatan kita, teman-teman nanti bisa keluar. Kemudian mengambil makan siang sembari mengumpulkan berkas tadi ya. Jadi berkas itu silakan dikeluarkan ya. Berkas CV, pretest dan posttest. Untuk menghindari berkas tercecer, maka silakan CV-nya dimasukkan. CV-nya dimasukkan ke dalam ini ya, sehingga kami bisa memantau siapa saja yang sudah mengumpulkan satu bendel ini ya. Di tengah-tengah ya, CV ditaruh di tengah-tengah pretest dan posttest. Seperti itu saya mengingatkan kembali. Untuk administrasi, teman-teman, dan semangat terus ya istiqomah. Kemudian, untuk sesi ini, izinkan saya untuk undur diri tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para narasumber kita. Akan saya kembali lagi, ke, kembalikan lagi sesi ini kepada Master of Ceremony pada siang hari ini. Silakan, Mbak. qa an yanfu akulla ma sami'na wa naqtu ila al barnamij al akhir huwa al ikhtitam hayya naqtaatim hadha barnamij bi hamdalah alamin natlub al afwa minkum minkulli minkulli al li anal.